Salah pencet lagi bang, kayak lah. Hai guys, selamat malam everyone, selamat berbelanja di Tory Mart. Welcome to Tory Mart, Tory di sini. Kita opening dulu nggak sih? Aduh, gue kayak udah lama nggak streaming gitu loh. Tori kuso minat, Tori nauji des, yay. Halo-halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo-halo, aku Tori Nauji. Yeay! Akhirnya pokoknya kali ini aku harus bisa nonton. Mana Kasurugi kamu? Kamu kalau kamu nonton coba komen. Halo-halo everynya, Ika Felix, terima kasih sudah mampir. Biasanya kamu telat Kak Felix. Suara aman gak sih? Bentar ya guys ya, aku cek suara dulu, cek suara. Janganlah marah-marah, aku cek suara dulu. Oke. Suara aman gak sih? Aman. Ada Kak Anca juga, semangat. Iya, semangat kok aku Kak Anca. Masa aku gak semangat sih? Meskipun tenggorokan agak sakit sih. Kemarin tuh gak tahu kenapa ya, mulai banyak yang sakit-sakit lagi guys. Aku tidak mengerti kenapa. Dan aku kan sering ke tempat umum gitu ya, dan mulai terpancar, kok terpancar, ter apa sih, tertular gitu loh, kayak tertular gitu. Jadi ya semangat lah buat kita semua ya, jaga kesehatan selalu guys, karena kesehatan itu mahal. Terus aku kayak sekarang mulai berasa nggak enaknya sih, jujurly banget ini mah. Ntar aku masih ada air nggak sih? Oke, aku ada air ternyata. Kalau enggak tadi aku mau ngambil. Halo, Kak Zenit Devara. Kak Zenit Devara, welcome. Jadi, gimana kabarnya kalian, guys? Gimana selama satu minggu ini? Kita review dulu nggak sih? Minggu ini Tori itu pergi olahraga. Paginya itu pergi olahraga, terus kadang malam sih. Jadi kayak tergantung Tori bisa ya kapan. Terus habis itu Tori ngapain aja ya, gue sampai lupa gue ngapain aja. Oh, aku cuma nugas udah, kayak nggak ada kehidupan aja. Terus Selasa aku streaming bareng Kak Cila, meskipun streamingnya ya begitu, tapi terima kasih loh masih banyak yang mau nonton anjay. Terus juga terima kasih ya buat semuanya, aku sudah 700 subscribers. Siapa yang bakal nyangka Tori itu udah 700 subscribers. Kemarin itu ya naik gara-gara salah satu konten aku gitu loh, yang short ya, aku dapat beberapa hujatan juga. Bukan ya gimana ya, aku kaget aja gitu kan, aku bikinnya for fun doang ya, terus kayak dapat hujatan gitu, aneh aja sih. Hehehehe. Cie, Kak Zenit Devara nge-add aku di IG. Oh my god. Terima kasih ya Kak Zenit Devara, kamu masih sering pantau, kamu sering mantau di live streaming. Itu sekarang kamu nge-follow IG. Oh my god, aku bangga. Kamu keren banget. Aku rencana besok mau pergi guys. Kalian besok ada rencana kemana gitu? Gimana? Oh iya, bentar guys, bentar, aku melupakan sesuatu. Oh my god, kan kita kontennya mau ini ya, bukan free talk ya. Kita kan kontennya mau bahas meme bapak-bapak ya. Mohon maaf. Astagfirullah, bentar. Gua taruh di komen, terus gua pin. Lupa banget guys, beneran. Ini berasa kayak lagi free talk biasa aja, dengan kalian-kalian. Yeay, kerja bagus ya. Kerja lumayan bagus. Aku kaget loh, itu kayak rame. Nggak expect aja kok. Lah kok rame gitu. Maksudnya kan aku emang upload tuh sesenang hatiku aja ya. Apa yang mau aku bahas ya aku upload gitu. Terus pas aku bikin itu kayak, ih apaan nih kok gue ada komen nggak jelas. Terus ada yang komen orang stres gitu-gitu. Kayak, ih kenapa sih kalian? Kak Mr. Stitchy, welcome to my streaming, Kak Mr. Stitchy. Welcome Kak Mr. Stitchy. Jadi gimana kabarnya Kak Mr. Stitchy? Kamu baik-baik saja? Mana saudara kamu si Lulu? Anjay, Lulu. Si Lulu anak Betawi. Bukan ya, bukan orang Betawi ya?
Jangan numpang lewat doang dong. Kamu harus menetap di sini. Kamu ngisi nggak Kak Mr. Stitchy? Kalau belum, ayo-ayo isi-isi. Halo Kak Yukichi, bentar. Bentar, Kak Yukichi ini fotonya apa ya? Aku kira Shaun the Sheep tau. Kak Yukichi, I'm sorry, kirain aku tuh Shaun the Sheep. Itunya foto profilnya, tapi aku salah Kak Yukichi. Maafkan aku ya Kak Yukichi. Mohon ampun deh aku. Kak Yukichi ini udah berapa kali mampir deh, seingat aku. So this is not your first time. Oh, aku ingat kamu viewernya Cila apa Eden ya? Aku lupa sih. Tapi yang pasti aku ingat kamu karena streaming bareng Cila, Eden sama Kak itu. Kak Kolak. Oh my god. Ada Kamito, welcome Kamito. Welcome, welcome. Welcome to my room ya. Kamito, oh my god. This is, I think this is the first time I see you. Every time I see you. Ku tambah satu, ah, apanya tambah satu? Oh, itu ngisi jawabannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pasti 6 orang di sini sedang malmingan sama aku kan? Ngaku kalian, anjay. The Bing Cat, The Bing Cat? Hah? Eh, btw aku kan sempet ngeliat formnya ya, kayak, ih siapa aja? Emang iya Kamito? Emang iya kamu mampir? Oh my god, aku lupa. Kayaknya kamu mampir tuh di akhir-akhir gak sih Kamito? Ya gak sih? Maaf Kamito, aku rada lupa kalau baru satu kali mampir, aku suka lupa gitu. Terus aku ngecek form ya. Aku ngecek kayak udah berapa orang nih yang isi gitu. Terus Kamito ngisi dua kali deh kalau gak salah. Ya gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Eh enggak, satu ding. Maaf, maaf, maaf. Iya sih di akhir-akhir. Iya, aku tuh ya maaf ya, aku kadang pelupa anak ya. Kalian kalian bisa tanyakan ke viewer yang sering nonton Tori. Tori itu punya masalah dengan ingatan ya. Tapi gak apa-apa, kalau kamu 2-3 kali gak mungkin aku lupakan kamu Kamito. Jadi salam kenal ya. Tori selamat 100. Selamat 700 subscribers. Ya terima kasih Kak Reaper. Itu semua berkat berkat dukungan kalian dan konten aku terakhir yang short ya. Itu lumayan rame guys, short aku yang terakhir. Yang view tuh kayak ada 5 ribuan. Terus aku mendapat banyak hujatan juga. Gak apa-apa, gak apa-apa, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Jadi ada yang, sumpah ada yang isi, ih gak jelas. Ada yang isi orang stres, gak lucu gitu-gitu. Padahal kan aku bukan pelawak ya, mohon maaf, aku kan cuma penghibur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kok kak, kabar gue alhamdulillah baik, kabar kabar Mas Tony gimana? Aku baik kak Mr. Stitchy, thank you for asking. Mana saudara kamu? Aku nggak inget kata Kayu Kici. Ih, aku ingatnya di situ tahu Kayu Kici. Welcome buat macam rumah sendiri. Iya, iya, welcome guys. Semoga ya berasa di rumah sendiri aja. Kagak kata siapa? Apa ya kagak kata siapa? Nggak, aku malmingan ngevlog horor di asylum. Di asylum. Hah? Hah? Oh my god. Kasurugi, welcome. Tori itu memori ikan. Iya maaf ya memori aku. Eh padahal ikan tuh bikin pinter loh. Kan kita selalu disuruh vitamin dari ikan, minyak ikan gitu-gitu. Tapi kok. Gemak forehead folk. Apa sih Kak Zedit Devara? Supaya Kak Zedit Devara tuh kadang pakai tulisan Hindi, kadang kadang bahasa apa ini Kak Zenith Devara, aku tidak tahu. Iya semangat ya Kak Rep untuk streamingnya. Kalau udah punya haters berarti mulai famous. Enggak dong. Enggak guys. Enggak, itu karena konten kemarin doang beneran. Konten kemarin doang. Kan gue iseng ya. Orang pada serius-serius banget. Ah. Kak giveaway 700 motor. Halo Kapewang, kamu ingin saya ngamuk-ngamuk? Kamu Kapewang aja nggak sih yang giveaway? Nanti kita gacha di sini. Short terakhir bikin senyum-senyum sendiri.
Kamu yakin? Kamu bukan salah satu dari orang yang bilang itu nggak lucu, terus apa tuh namanya? Garing. Terus apalagi tadi gue ngomong apa ya? Banyak lah. Nggak jelas. Orang stres. Adik gue lagi mabar sama servan gue. Yang benar kamu ke Mr. Stitchy. Congrats 700 juta subscriber. Amin aja dulu deh, itu doa baik ya. Amin aja lah. Orang kayak gitu nggak asik. Iya, maafkan ya. Maafkan aku ya, aku. Emang aku nggak lucu sih guys. Karena kalau aku lucu, aku pasti udah jadi stand up comedian. Atau kayak jadi macem, macem Uncle Roger lah. Masalahnya aku, aku tuh tidak, tidak selucu itu gitu. Jadi, maafkan aku ya, aku tidak selucu itu guys. Congrats, kata Kayu Kici. Alay, ih, kamu ngatain aku Kayu Kici. Yaduh, aku haters. Emang iya KPWang, emang iya. Ayo nanti kita main the final KPWang. Kalau aku jadi hater mau nggak Towi? Janganlah, menjadi hater itu tidak baik. Kita harus cinta damai guys. Hate itu apa ya? Rasa benci itu ya, iya sih, benci itu bisa jadi cinta, cinta sih. Cuma mostly benci itu bisa mengarah, benci itu kan, rasa benci itu kan secuil gitu ya. Tapi itu bisa mengarah ke hal-hal besar gitu. Bisa menjatuhkan orang lain, bisa menghancurkan hidup orang lain, gitu-gitulah. Jadi semua itu diawali dari yang kecil, guys. Towi, Aoci mana? Yo, ndak tahu, emang aku satu rumah sama Kak Aoci. Bener lah ya, kali gua bohong. Hah? Hah? Itu aku lagi cosplay jadi iniannya siapa tuh? Gecko guys. Ih, di sini hujan. Oh my god, takut koneksi aku error. Kita tidak bisa melihat meme-nya bagaimana ini. Oh my god, doakan semoga aman ya guys ya. Konbawa Tori Chan, selamat kali kamu sudah mencapai 700 subscribers. Terima kasih Kak Ariel Demon Lady. Oh my god, terima kasih sudah selalu support ya Kak Ariel. Halo Ayang Tau itu, Kaoci-nya muncul tuh. Kaoci dicariin Kasurugi. Awal-awal udah dari naik foto. Guys, ini masih 15 menit awal ya, tapi udah ada yang kena naik bot. BTW yang baru mampir, aku Jiko Shokai dulu deh, aku perkenalan lagi deh. Torikoso, Mina, Torinoji des. Yeay. Halo-halo, aku penggemar idol yang suka ayam dari kamu. Halo-halo, aku Torinoji. Aku haters, ah. Ih, nggak boleh gitu Kak Mr. Stitchy. Itu yang ngomong Kak Mr. Stitchy ya, guys. Au, apakah itu adalah love-hate relationship? Iya, Kak Pewang. Tuh, Kasurugi kangen Kaoci. Kaoci kangen nggak sama Kasurugi? Kalau aku sih, ya kangen sih. Oh my god, Kamito kena. Kasihan Kamito. Nggak boleh, oh iya, kalau naik bot aku tuh nggak boleh pakai caps lock. Nggak boleh kata-katanya dari awal sampai akhir tuh pakai caps lock. Terus nggak boleh pakai emot yang berulang-ulang gitu loh. Maaf ya Kamito. I don't have enemies. Are you sure? Mungkin kita punya tapi kita tidak sadar, anjay. Kenapa Bang Alexander kok bad ending? Bad ending gimana nih Bang Alexander? Aku tidak paham bad ending gimana. Aku selama ini dianggap, gak dianggap kah? Hah? Aku selalu nganggep kamu, kapan aku gak nganggep kamu? Kaoci, aku rindu kamu, buset, semua aja. Udahlah yang live streaming, Kaoci lah. Halo, Kak Heder Al-Hakim, welcome, welcome. Ih, Kak Heder, kamu suka Pak Pe. Otoke, aku viewer baru. Pembohong! Pembohong kamu, Kak Heder Al-Hakim. Kamu pembohong! Sore, Kak Indra. Sore ya? Emang ini sore ya? Sore, tah? Emang ini sore? Ini sore? Bukannya malam ya? Ini malam, Kak Indra, buset. Ini gue yang salah
jam apa gimana? Apa kita memang berbeda dunia, Kak Indra? Betul, salam kenal ya, Kak Indra. Karena aku baru pertama kali lihat Kak Indra, jadi aku akan jiko shoka lagi ya. Toriyakoso, mina, torinouji desu. Halo, halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo, halo, aku torinouji. Selamat malam, iya. Selamat malam, Bang Alexander. Auci, aku bukan buaya, aku manusia gabut, kata Kasurugi. Waduh, waduh, kamu bukan buaya. Kalau kamu kangen aku, nggak kangen BGT. Iya, XG, GK, KGN. Alay banget. Aku selalu guna nih kucing, nggak kena naik pun. Iya, Kak Felix, kan kamu ada tang biru. Bad ending is disconnected. No, 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 no. I hope I won't be this. I hope I wouldn't be. Oh, okay. I hope I won't be disconnected tonight. So yeah, I mean, forcefully, secara dipaksa, alias mati sendiri. Tuh dia ingat. Iya, aku ingat. Aku lagi ngisi form, iya. Iya, teman-teman yang belum isi form, silakan isi formnya ya. Karena sebenarnya udah ada 25 jawaban sih. Cuma takut kayak kurang aja gitu durasi. Kita nambah billing aja, guys. Biasa kan sampai 40 tuh. Aku nganggep kamu, Kasurugi. Siapa kunci biru yang baru? Ricin. Ricin mah udah lama, emang jarang kesini dia. Aku kangennya Towido. Oh my god, haruskah aku menyanyikan sebuah lagu, Kak Oci? I am the champion, my friend. Wuhui. Slebel. Wala, baru tahu saya. Iya gitu, Kak Felix. Kukira hubungan kita istimewa. Oh my god, bentar guys. Aku ingin menunjukkan sesuatu ke kalian sebelum kita masuk ke konten yang utama, real no fake fake ya. Bentar guys. Where should I? Bentar guys. Ini real, ini real no fake fake. Aku akan mengirimkan ini ke kalian. Bukan mengirimkan sih, kayak nunjukin ke kalian. Gini amat ya hidup ya. Bentar, sabar guys, sabar. Gimana ya bukanya? Oke. Oke. Udah guys, aman guys. Kita lanjut. Well, gue pamit dulu, mau menghilang untuk beberapa live ke depan. Ih, mau kemana? Kamu kan baru kembali, masa hilang lagi ya? Duh, sampai suara gue hilang. Sejarang itu kah aku? Aku kan absen terus. Iya, kamu absen terus, Kaichin. Tapi satu kali doang. Salken Toki. Astagfirullahalazim. Guys. Gue tuh fan-fan aja gitu ya, dipanggil Tori, Roti, Tony, terus Narji. Terus kemarin lagi pada manggil gua Rina. Astagfirullah, ini nambah lagi Toki. Guys, cukup guys. Nanti aku jadi krisis identitas. Aku tidak tahu mana diriku yang sebenarnya gitu. Bisa aja aku pagi jadi Tori, malamnya jadi Rina. Atau bisa aja aku pagi jadi Narji gitu kan. Malamnya jadi Rina. Toji Astrozu masih aja Toji Zenin Karaka. Itu emot apa, Kak Zenit Devara? Aku lagi makan tori goreng nih. Iya, kamu makan kaumku. Tega kamu. Kukira kamu sayang aku, tapi ternyata kamu tega. Kamu sayang aku, tapi kamu tidak menyayangi keluargaku, Kak Oci.
gue mau jadi fosil di channel ini. Iku gitu. Hey, kamu tidak setuir itu, kas Mr. Stitchy. Tompi, astagfirullahaladzim. Guys, udah guys. Ya udah deh. Kalau pagi aku Rion. Kalau malam aku Rina. Tompi Naoji, hai David. Halo, dengan David di sini. Salah, beda David, beda David. Towi wi 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 towi wi aja guys, imut enggak imut aku. Sebelum kita masuk guys ke acara utama ya. Towi ingin bertanya ke kalian. Ini tuh gambar apa guys kalau boleh tahu? Sebelum kita masuk ke acara utama kita hari ini ya. Bukan Tumpi Bambang. Bukan Tompi. Bukan Tompi, gua bukan Tompi anjay. Slebeo. Nih guys. Buat kalian ini gambar apa? Towi coba cek kolom komen short terakhir. Emang kenapa short terakhir? Ada apa dengan short terakhir? Bentar ya, aku. Kan aku sudah sering mengecek. Iya, komennya memang begitu. Mau gimana lagi? Aku juga nggak expect itu rame. Astaga. Kariper, aku juga nggak expect itu rame. Jadi ya udahlah. Eh, adakah hidden? Itu Papi Edeng. Mana Papi Edeng? Mana Papi Edeng? Oh, maksudnya gambar ya. Malam Kak Hidden Gaming, malam Rina. Iya, aku Rina. Mulai sekarang panggil aku Rina. Rina. Itu Rocky. Patrick. Pada jawabnya Patrick. Patrick, is that you? Itu Rocky. Petruk Putra. Patrick Ireng. Otu Kayu Arang. Bukan. Bukan. Cepat. Apa ada jawaban yang benar? Yang benar aku kasih salam cinta deh. Ayo. Ada yang bisa tebak ini apa? Kita tunjukkan jawabannya. 1955 ya. Ayo. Ada yang bisa tebak. Dipilih. 5000. Patrick sayangku. Jadi aku bukan sayangmu, Kasurugi. Bukan. Ah. Is Pikachu bukan, labu dan topi penyihir bukan. Bukan. Kata Kasurugi bukan, topi bukan, Patrick bukan. Menyerah guys, menyerah. Hah, oke. Okay. Sebentar aku rapiin dulu, ini kayak terlalu ke atas gitu loh. Oke. Okay. Menyerah, apakah kalian menyerah? Ih, Kasurugi parah banget. Udah di spill ya, udah deh kita lihat hasilnya ya. Cajang. Bangke. Oke, okay, ya. Ini untuk membuka jokes bapak-bapak hari ini aja sih, guys, ya. Tori enggak sih, enak aja. Towi di atas bola, enggak. Woi, udah lewat itu momennya kemarin. Udah lewat itu pas Booktober, guys. Udah lewat. Apakah kalian tercengang? Oh, ini pernah lihat. Iya, ini lucu sih. Menurut aku ya, tapi... bentar, aku ada video. Bentar, aku ini dulu ya. Bentar guys, bentar. Aku ada sebuah video dan sepertinya kalian harus melihatnya. Astaga, suaranya gede banget. Bentar. Videonya aku buka di ini aja deh. Open with. Gak bisa. Aku buka di mana dong? Nih, aku buka di sini aja nih. I'm so curious about your boy gonna... Ya.
Ya, ulang. Nih. Guys. Ini kocak banget, coy. Udah, garing banget gue perasaan. Oke. Wah, jadi 27 yang ngisi. Terima kasih ya. Tebakan gue bener, iya Kasurgi. Oh wala buta map. Garing gak lucu gak jelas DLL orang random 2023. Enggak apa-apa guys, kita harus menerima kritikan-kritikan itu ya. Kan niat awal Tori kan cuma mau hiburan ya. Terus mungkin ada yang tidak menangkap sisi hiburannya, ya silahkan. Soal kolom komen short, coba cari komenanku di situ. Bukannya aku udah cek ya. Bentar ya. I'm so curious about you boy. Gini, bentar ya. Punya Kariper emang. Bukannya udah ini. Kok gue senyum-senyum sendiri? Yah. Kan tadi kamu sudah komen itu Kariper. Benar-benar Kariper. Kan kamu sudah komen soal itu. Aku suka yang spesial kata Kak Vulka. Kan kamu memang spesial, karetnya 2. Kamu spesial, telurnya 3. Pedo, enggak pedo. Mati itu mah enggak. Dokternya apa sih? Aku lagi makan oinya. Aku lagi makan oi nyembur. Halo Kak Enzuni, thank you. Ya aku inget Kak Enzuni tuh memberikan aku komen yang sangat amat positif dan aku sangat berterima kasih ya Kak Enzuni. Karena jujur Kak Enzuni, aku biasanya bikin konten tuh ya ya udah gitu kan. Orang gak ada yang komen gimana-gimana banget sih. Terus pas aku konten yang kemarin itu langsung banyak banget yang komen-komen jahat. Menurut aku tuh agak jahat sih. Aku karena belum pernah mendapatkan komen itu, jadi aku agak sedikit baper gitu loh sebenarnya. Tapi terima kasih ya kata-kata Kak Enzuni tuh benar-benar ya menjadi penyemangat aku. Karena Kak Enzuni baru di sini, ya udah aku Jiko Shokai dulu. Wait. Do you understand bahasa or not Kak Enzuni? Because if you're not understand, then I will speak in English. I mean, I will try to translate it in English. I think, yaudah, I will try to speak in bahasa first, and then if you don't really understand, I will try to explain it in English. Okay? Buat ini special buat Kak Enzuni sih. Torekoso, Kak Enzuni, Torinauji desu. Halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo, aku Torinauji. Hah, yay. Video shortnya kenapa emang gue males cek? Ih, parah banget. Kirain kamu sayang aku ya. Positif aja tuh, sekarang akhirnya punya haters ya. Tanda kalau udah terkenal ya, ye. Anjay, amin deh. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerjang. Betul. Malam. Kak Muhammad Waturoyak. Welcome to my channel. Oh, slebew. Aku ingat sih Kak Muhammad Waturoyak. Kamu viewer lama tapi udah lama gak kelihatan. Dari mana saja. Kamu receh juga ya ternyata. Aku receh banget sebenarnya. Kamu pikir aku punya konten ini menunjukkan ke bapak-bapakan tuh kenapa? Karena aku tuh receh banget nih. Sebelum kita mulai deh, kita buka bapak-bapak ID dulu dah. Ini benar-benar kesukaan aku banget lah, bapak 2 ID, oke? Okay? Mana ya? Aku masih ngakak sama yang ini. Mana sih? Aku masih ngakak sama yang ini, guys. Nih.
Bapak, ayah lama-lama mirip Jungkook, ya, Dek. Ganteng banget anak Bapak. Anjingnya Opung Berlin. Yana si anjing lah. Jojo kuda pucat. Si Yana ngasih tahu. Kayak penting banget gitu. Ada yang komen, si Yana ngapain ngasih tahu temennya sih, Pak? Pak, tumben belum ada monyetnya. Oke, kita cari yang ada monyet ya. Bentar, gue belum baca komen. Astagfirullah. Pensiun, aku cinta kamu, Dok. Iya. Oh, patient, pasien. Sabar ya, Tori, lumayan kan viral, iya. Lumayan nambah nambah subs. Wait, I will translate what Tori now just said. Yes, yes. Hello, hello, Kak Anzuni. I'm a fan of Idol who loves chicken and you. Hello, hello, I'm Tori Noji. Kaldo, welcome Kaldo. Aduh, gue masih, aduh, kenapa sih gue tuh mau ngomong tapi pandangan gue tuh melihat ini gitu. Welcome Kak Agung, welcome. Welcome Kak Agung, selamat atas 700 subs, woy, bukan 700 ribu. Aduh, pada hiperbola. I'm happy if my opinion can help and make you happy. Of course, I'm happy. I mean, at the time, I feel like, oh, I'm still having someone who support me. So, I won't be sad anymore. Yeah, something like that. Thank you, Kak Anzuni. Kangen horor lagi, padahal baru kemarin Halloween. Udah, Kak Fulka, udah. Karena Towi bapak-bapak, iya. Wait, punyaku udah masuk belum? Belum aku cek sih. Nanti ya. Tori, teman gue kesel gara-gara war NFJKT di Surabaya. Semangat, Kak Agung, semangat. Dapat gak, Kak Agung? Biasa VTuber yang kusub gak cuma 10 atau 20, tapi lebih jadi banyak yang live di waktu bersamaan. Gak apa-apa, Kak Muhammad Fatoroy. Terima kasih sudah mampir ya. Kudanya cakep. Opung Berlin, sah. Gini amat humormu, maaf ya, I'm sorry, this is... Iya, tingkat receh gue tuh segini, guys. Enjoy brother, sister, yes. 17 tahun tapi jiwa bangkotan, maaf ya. Ganteng rupanya aku, iya kamu ganteng BGT. Oke, kita langsung aja gak sih? Ini gue gak tahu ya, guys, kalian ngisinya apa aja. Oh, by the way, Kak Anzuni, so I will try to make a content about meme. If you have any meme, you can put on the form that I already pinned on the comment. So you can join my streaming, okay? Even though I don't know if you're gonna understand the humor and the jokes, but I hope you will enjoy, okay? Kamu ndak ada stream review meme ya? Bukannya pernah ya aku review meme. Sudah 3 minggu aku mengikuti Toyu Imut ini. Semoga bisa terus. Iya. Nggak apa-apa, itu masih bisa submit, guys. Itu di Google Formnya ada di pin comment. Di pin comment. Meme Daddy. Yes, Daddy meme. Like, what is the name of someone without body and without nose? Nobody knows, anjay. Yeah, the joke something like that. That kind of joke. Ah, I will send something, okay? But please don't send anything racist thing, and then the sexualize, I don't know.
But sorry if it doesn't make you laugh. It's okay. We never know, Kak Anzuni. We never know. You never know if you never try. Aduh, serak leher. Nyimak aja, kamu gak mau ngisi Kaiden Gaming. Ayo isi-isi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tukar nomor 1 aja dari Karep gak pakai is. Astaga. Ya, dari Karep ya, guys. Iko pergi, ya udah deh kamu pergi, babay kasurugi. Yang pertama ya, dari Karep gak pakai is. Seberapa bapak-bapak kamu? This like your score for jokes. 5 out of 10. Sisanya gadis. Karep, maksudnya kamu tuh gadis tuh gimana ya? Udah saya isi, Rina. Oh, udah isi, oke. Okay. Karep, maksudnya gimana? 5 per 10, sisanya gadis. Berarti berarti 5 gadis, 5 bapak-bapak gitu. Apa sih? Emosi nih gue baru yang pertama. Ini yang aku upload ya, guys. Ini contohnya, guys. Terus kayaknya Karep gak isi. Jadi dia cuma isi ini doang. Benda apa yang sebelum dimasukin kering pas udah dimasukin basah? Jawabannya tercelup. Bentar. Benda apa yang sebelum dimasukin kering pas udah dimasukin basah? Jawabannya tercelup. Seblak gak sih? Seblak! Seblak terus... Sop ayam. Sebelumnya kan dia kering. Terus apalagi ya yang sebelum kering terus habis itu basah. Seblak. Oh, terima kasih ya Karep shit. Ini kurang membuat aku tertawa, tapi terima kasih loh, karena gimana ya, ini tuh lebih ke sus gak sih? Ini sus banget gak sih? Benda apa yang sebelum dimasukin kering pas udah dimasukin basah? Ini sus banget, astagfirullah. Jangan diikut guys, Karep tuh jangan diikut. Ini harus di-ban ini, pertanyaan kayak gini harus di-ban ini. Bukankah itu spam? Gak tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kak Frisky. Seberapa bapak-bapak kamu lebih dari bapaknya O'Neil? Ih, tumben ya Kak Frisky nggak ada. Ya aku kangen Kak Frisky. Dia nggak drop file, jadi dia cuma drop ini. Bangke, kenapa lumba-lumba kelaminnya perempuan? Karena kalau laki-laki namanya lumas lu. Ya, terima kasih. Kak Frisky ini lucu sih. Ini tuh 8 per 10 lah. Ini suka nih. Kenapa? Kalian paham gak sih? Kan mbak di sini mbak kalau cewek. Terus kalau jadi laki-laki jadi mas, belakangnya cuma beda di belakangnya doang gitu loh. Keren banget Kak Frisky, aku bangga sama kamu Kak Frisky. Oh my god. Thank you Kak Frisky. Kayaknya ini bakal cepet guys, maafkan aku ya. Kita lanjut dari Kak Torres Future. Hah, kamu masa depanku, yang benar kamu. Ngaku-ngaku dari masa depan. Sekarang lah. Ayo sekarang. Seberapa bapak-bapak kamu? 10% aja. Ih, tega. Dia nguploadnya apa nih? Jadi guys, kalau banci gimana? Aduh Kak Indra, pertanyaan yang memicu ini ya. Konflik ya. Aku takut jadi ya. Ya. Ya enggak jadi. Enggak jadi Kak Indra. Shu. Jadi di sini tuh sebenarnya kalian bisa upload file, bisa upload tulisan doang, guys. Berarti ini aku belum baca ya. Aku baca dulu bentar. Aku kemarin makan ayam.
Aku kemarin makan ayam, tapi ayamnya susah dimakan karena ayamnya ayam skripsi. Ayam krip, ayam crispy, woy, ayam crispy, astaga. Gue baru ngepas dua kali baca. Aku kemarin makan ayam, tapi ayamnya susah dimakan karena ayamnya ayam skripsi, astagfirullah. Ayam crispy ya guys, crispy, crispy, bukan skripsi. Ini karena aku agak lama memikirkannya ya. Jadi 7/5, 7,5/10 lah. Halo Kadir P, welcome welcome. Kamu nggak ingin menyumbangkan jokes gitu Kadir P? Mumpung cuma dikit nih yang apa? Yang ngasih jokes. Ayo ayo isi. Kita lanjut. Dari Kahiden Gaming. Seberapa bapak-bapak kamu, saya masak mie goreng dengan cara direbus. Hayden Gaming, direbus itu di-nya nggak dipisah. Karena di yang dipisah itu penyebutan tempat, anjay. Keren banget gue. Oh dia ngirim nih di sini nih. Ini jokes dari Kak Rep ya. Bentar. Ini dari Kak Rep. Dari Kak Hidden Gaming. Ini nih yang namanya ikan sapu-sapu, bahasa Inggrisnya cleaning service. Iya sih. Ini gimana ya? Gak pinter bikin jokes om-om. Kamu yakin kamu gak pinter bikin jokes om-om? Aduh, Discord gue bunyi lagi. Justru itu dia dimasaknya di daerah rebus. Aduh, lucu banget lagi. Ini kebetulan aku sudah pernah lihat ya. Kak siapa tadi? Aduh, gue lupa mulu namanya. Kak Eden Gaming. Cleaning Service. Si. Ini ya 6/10 lah. Terima kasih Kak Hidden Gaming ya. Sudah mengirimkan aku gambar ini. Terima kasih. Ini lucu sekali, Pak. Aku bangga, Pak. Kita lanjut. Bentar coy. Aku rapiin lagi deh. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Para cleaning service, anjay. Waduh. Dari Bang Hitzit CH. Waduh. Waduh. Ampun, ada YouTuber. Ampun Om, ada YouTuber. Ada YouTuber ngisi. Seberapa bapak-bapak kamu? Lumayan katanya. Saking hiddennya. Gak gitu lah Kak Zenit. Gak gitu. Woi. Maaf ya Kak Hidden Gaming. Aku sayang Kak Hidden Gaming kok. Kak Hidden Gaming. Ini aku ceritanya lagi ngasih bentuk love. Tapi gak kelihatan ya udah. Soalnya kan kita tuh melihatnya dari mata hati ya. Anjay. Hidden beneran loh. Enggak dong. Ah. Gimana? Ampun, ada Kak Hijit. Ada Bang Rain. Astaga, dia ngisi dua. Astaga. Dia ngisi dua. Aduh, takut nih gue. Oke. Astaga. Udah Bang Itzet. Bener-bener loh Bang Itzet.
Kena nih gue ntar. Astagfirullah, ya Allah. Anggap aja kalian kalian melihat lah, kalian melihat tapi gimana ya? Kalian melihat tapi astagfirullahalazim Bang Hidzit. Tobatlah Bang Hidzit. Astagfirullah. Ih, itu bahaya makanya itu gue bentar. Bang Hidzit, woi. Astagfirullahalazim. Ya udah kita kita langsung lanjut saja ya. Iya nggak Bang Hidzit? Kita langsung lanjut saja ya. Apa benar Taj Mahal itu di India? Di India kan ada Taj Mahal. Taj Mahal. Woi. Ya. Gila ya gue baru gue baru yang keberapa nih? Baru kelima gue panik-panik ajaib bener-bener lah Bang Ejek. Woi. Berantem begitu. Eh ampun ampun Bang, ampun ampun ampun. Ampun. Pembalap apa ya? Pembalap. Kok pembalap? Ah. Oh alah. Pembalap bangke. Astaga. Truly hidden. Oh, pembalap ya ya. Ya udah kita lanjut aja ya. Terima kasih ya, Bang Hidzit. Bang Hidzit ya. Panik nih gue, panik coy. Dari Kak Preksi. Preksi tuh Kak Pewang, guys. Pewang skuy. Seberapa bapak-bapak kamu? Bapak siapa dulu? Bapak. Buatnya ngajak gelut ya, maaf ya Kaiden Gaming. Bapak siapa dulu? Ya kamu tuh berapa bapak-bapaknya? 1 sampai 10 tuh berapa? Bukan gua nanya bapak siapa, anjay. Ah, oke. Okay. Gua ngeri-ngeri sedap juga nih. Dari Bang Pikir ya. Bang Hidden versus bot. Udah lah ini gua download aja lah. Pinjem ya, ini aku mau ganti thumbnail nanti. BCA terdaftar dan diawasi oleh jasa keuangan BCA. Kok jadi BCA sih bawahnya? Makan banyak korban. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Kita harus berkorban. Astaga, sorry ya, guys. Kalau yang tadi tuh ada balapan pembalap gitu-gitu. Nah, Bapak ada tebak-tebakan. Terus di mana tebak-tebakannya, Pak? Mohon maaf. Kok jadi BCA? Jadi ini tuh BCA tuh bapak? Gue juga gak paham cuy. Cuma ini tuh bapak ya. Di sini tuh bapak. Terus di bawahnya tuh BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK. Maksudnya apa? Mana jokesnya pak? Aku menunggu pak. Kamu tidak memberi kelanjutan pak. Ya udahlah, terima kasih ya Kak Pewang sudah mengisi di bawah. Oh, harusnya berarti apa sih? Apa di bawah? BCA terdaftar dan diawasi. Bapak lagi di luar jangkauan. Ini sama kayak ini gak sih? Kayak bapak nipu gitu. Bapak minta pulsa, bapak minta uang gitu-gitu gak sih? Apa sih? Aku tidak mengerti. Aku kurang bapak-bapak sepertinya. Halo Kak Pyong-Pyong, happy 700 subs to Wiwi. Iya Kak Pyong-Pyong, terima kasih ya Kak Pyong-Pyong-Pyong-Pyong Kak Pyong-Pyong, Kak Pyong-Pyong-Pyong-Pyong-Pyong-Pyong-Pyong-Pyong. Karena ada Kak Pyong-Pyong, aku mau Jiko Shokai lagi ah.
Torekoso kepiong-piong, torinau jides. Halo-halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu. Halo-halo, aku torinau jika kepiong-piong. Ulala. Kepiong-piong, jadi gimana kabarnya kepiong-piong? Anjay. Udahlah, kita lanjut aja nih. Kagak ada yang ngerti, cuy. Gue juga kagak ngerti. Bang Pewang, habis ini kamu aku tanyain itu maksudnya gimana? Aku tidak mengerti, Bang Pewang. Maafkan aku tidak mengerti. Itu terlalu sulit untukku mencerna semua ini. Oke? Hadah. Capek gue minum dulu, guys. Mari kita rehat sejenak, bentar. BTW, aku ada rencana ganti mic tahu. Oh iya, guys. Aku lupa mengabarkan, nanti aja deh pas di end stream deh. Ini lubang botolnya mana, cuy? Bentar, bentar. Woi. Oh ini, oke. Bentar ya, minum dulu guys, iklan bentar. Bapaknya lagi habis kota, hah? Gimana? Betul ya guys, tebak minum air putih yang aku minum apa? Anjay, nggak bercanda. Nggak mungkin aku ini. Loh! Apa sih? Ini siapa cuy? Kalian lihat gak sih? Namanya doang jawaban Anda. Hah? Ini Kak siapa? Astaga. Oke, dari Kak jawaban Anda. Seberapa bapak kamu? 3 per 5. Oke, ini berarti harusnya lumayan bapak-bapak ya. Waduh. Bukannya Kak Felix berantem sama Kak Sherry. Band bapak bagus ya. Di ghosting bapak benar. Drop jokes bapak-bapak kamu di sini. Oke. Okay. Iya, kadang ngerasa iri sama PC-nya Tori, pengen gantiin gitu biar di PC-nya selalu kok geli. Hah? 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 Tahu nggak sih reaksi gue membaca ini adalah tolong ya Kak, jawaban Anda mentang-mentang kamu tidak punya nama terus kamu mengirimkan kayak gini, aku bingung. Iya, kadang ngerasa iri sama PC-nya Tori, pengen gantiin gitu biar bisa di PC-nya selalu celalu, biar bisa di PC-nya. Aku tidak mengerti guys, ya sudahlah. Bentar, bentar. Ada abang paket tadi ngechat, anjay. Ya udah deh, ini gua nggak ngerti ya, tapi terima kasih. Gua geli sendiri, anjay. Hah. Kita lanjut aja lagi, guys. Gua nggak ngerti itu jokesnya apa, cuy. Gua tidak mengerti itu di luar akar nalar sehat gua lah. Akar akal. Sorry, tipu. Ada yang bisa menjelaskan, gue juga nggak bisa cuy. Gue pikir gue tuh udah cukup bapak-bapak gitu, tapi setelah melihat ini ternyata gue nggak terlalu. Aku tidak paham, aku juga tidak paham. Ya udah kita lanjut. Towi aja adopsi Felix, iya nanti aku adopsi. Kan aku udah adopsi jadi meong aku. Kak Shelby galak, hati-hati. Nama kosong, oke Kak kosong. Seberapa bapak-bapak kamu? Kosong dari 5. Waduh, kosong dari 5. Gimana tuh? Kosong dari 5. Oke, berarti 0 per 5 gitu ya. Ini, mohon maaf nih. Jokesnya di mana nih, mohon maaf. Jokesnya kosong kayak hatiku bila tanpamu. Ini aku tidak bisa menemukan jawaban yang benar. Aku bingung sekali. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my wow. Aku tidak bisa. Boleh ngirim lagi ke Indra, nambah billing gak apa-apa. Ini aku tidak bisa berword-word sih. Aku ya udahlah, kita lanjut lah. Iya, kamu terima kasih ya Kak. Kosong semuanya, kosong. Hampa sekali, iya.
Eh, gimana sih lagunya? Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apa kau di sana? Rindukan aku. Aduh, soal lirik udah skip, guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Udah ke 9 cuy, cepet juga. Nama, kenapa gue malah ngeflirt? Hah? Apanya ngeflirt? Seberapa bapak-bapak kamu? 3 per 5, oke kita buktikan. Dia naro lumayan tinggi. Tadi juga ada yang naro lumayan tinggi, tapi aku agak sedikit kecewa. Mari kita lihat apakah ini bakal mengecewakan Tori atau tidak. Kartu gue. Itu prit, woy, itu prit. Itu prit. Astagfirullah. Itu prit. Ini sih lumayan ya, tapi emosi gitu gue. Gue bacanya emosi, kalian emosi gak guys baca itu? Flirt, kartu kuning. Flirt, kartu kuning. Astagfirullah. Emang Kak Felix pernah cover lagu ya? Valentine nanti tuh baru gombalin Rina. Iya, gombalin aku doang Kak Iden. Tori Lasso, enggak. Punya kuda belum? Udah. Udah, punya kamu udah. Itu lucu banget sih, I'm crispy. Alien I'm skripsi, anjay. Maafkan saya, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Aku Queen Chan, aku tetap harus cute, cantik sekali, oke? Kita lanjut. Ada sih cuma dihapus, kok dihapus sih? Nama, nggak apa-apa lah ya, spam kali-kali. Seberapa bapak-bapak kamu 3/3. Waduh, berarti ini harusnya lucu banget sih. Ini harusnya lucu banget, gak bohong. Guys, betul aku gak jadi deh. Gak jadi. Ya, selamat balik RP ya. Hah? Ini gue yakin sih, ini kak ya nggak apa-apa lah ya, spam kali-kali ini pasti korban naik bot Tori nggak sih? Naik bot, add saya ayam, nice try, stop spamming. Ben 30 second. Ini pasti korban-korban naik bot aku nggak sih? Ya nggak sih? Astaga. Maafkan naik bot Tori ya. Aku sengaja sih, jujur. Aku sengaja nggak memperbaiki biar komennya nggak terlalu gimana gitu, tapi ternyata banyak korban guys. Naik bot versus everybody ini ceritanya. Ini yang ini nih jokesnya diambil dari kisah nyata, autobiografi lah. Soalnya nggak enak dengernya. Ih, enggak lah, bagus kok. Terima kasih ya kak, nggak apa-apa ya, spam kali-kali. Iya nggak apa-apa kak, itu yang ngirim naik bot. Hah, bohong banget. Bohong. Kita lanjut. Itu tadi in jokes. Internal jokes. Oke. Seberapa bapak-bapak kamu 3/5? Waduh. In jokes channelnya Tori, kok kaki gue sakit ya? Ah, gue in jokes duri. Itu injek bang, injek. Malam Towi, iya malam Kak Eagle. Itu injek, astaga, bukan in jokes, astagfirullah. Awah, ini pada parah banget ini. Ini parah banget. Aku ingin menangis. Saya turut prihatin terhadap korban naik bot. Iya, kamu termasuk kan Kak Hidden, kamu mengaku saja. Malam Towi, malam Kak Eagle.
kenapa ada foto bapak-bapak jadi bayi, aku takut. Ini ini contoh yang aku kasih sih. Cuma jadi kayak gede banget ya di sini ya. Maaf ya, maaf ya. Ini contoh, salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Haruskah aku hapus? Haruskah aku hapus? Punya Kak Eagle kayak belum deh. Terima kasih ya Kak Injox. Itu tadi Injox, Injox Duri. Iya, terima kasih kamu sudah menginjox Duri. Lanjut. Dari naik bot. Wah. Ini naik bot gue, gimana caranya bisa ngisi ngisi ini Google Form? Gimana caranya, guys? Naik bot loh. Gokil banget. Gue nggak pernah nyuruh dia ngisi form, tapi dia ngisi, sangat amat bangga gue. Pasti kamu takut kan aku hapus dari moderator naik bot? Ngaku kamu. Seberapa bapak-bapak kamu? 0 per 0. Iya, terima kasih ya, 0 per 0. Nah kan naik botnya muncul kan? Kan? Dia ngirim apa? Lah. At saya ayam perma Bennett. Siapa sih ini, woi? Siapa yang ngirim naik bot, astaga? Ini siapa? Guys. Bahaya nih. Aduh. Perma Bennett, kok aku di Bennett? Siapa yang ngisi? Ini siapa yang ngisi? Ini pasti yang ngisi adalah orang-orang yang dendam terhadap Nightbot, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya udahlah, terima kasih ya sudah mengisi Nightbot. Aku benci kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Kita lanjut. Udah 13, guys. Dari Kak Z. Gelo pisan. Iya, gelo banget emang Kak Indra. Bukan Kak Indra yang gelo, maksudnya yang tadi. Tadi gelo banget, koma Kak Indra. Kalau kayak gitu sama aja gak sih artinya gue ngomongin Kak Indra? Enggak kan? Kalau ada koma tuh enggak kan? Enggak kan? Ini kayaknya dendam banget sama Nekbot Kak Tori sampai itu semua jokesnya. Iya, maafkan Nekbot aku ya. Aku sebagai pemilik Nekbot tersebut, aku turut meminta maaf kepada kalian semua yang pernah menjadi korban. Aku tahu rasa sakit hati kalian itu masih mendalam gitu. Aku paham, tapi maafkan Nightbot ya. tidak keluh kesah via Google Form, anjay. Gua minta jokes bapak-bapak ditaruh keluh kesah terhadap Nightbot. Gua bikin gak sih nanti video, ayo tunjukkan keluh kesahmu terhadap Nightbot, anjay. Pasti lebih rame. Nama Kak Z. Seberapa bapak-bapak kamu? Hanya kurang istri dan anak, dicari dong pak. Guys, ada yang berminat jadi istri dan anaknya Bang Z? Ada yang berminat? Kalau ada yang berminat, bisa hubungin Bang Z ya. Meskipun gue gak tahu Bang Z ini siapa. Z siapa ya? Siapa viewer gue yang dari Z? Z. Kak siapa ya yang dari Z? Ada gak sih yang dari Z? Ada gak sih guys yang dari Z? Saya kebal, iya kamu kebal. Iya, aku percaya kamu kebal. Kota-kota mana yang banyak bapak-bapaknya? Bangke lah. Ini lucu sih. Kota-kota mana yang banyak bapak-bapaknya? Purwodadi, si ngakak. Oh iya, Kak Zini Tifara. Oh iya, Kak Zini Tifara dari Z. Oh my God, Kak Z... Maaf aku melupakanmu, Kak Zenit. Aduh. Z. Enit. Maaf ya, Kak Zini Tifara, aku melupakanmu. Ini lucu sih. Kota-kota mana yang banyak bapak-bapaknya? Purwodadi. Sisi ngakak meledak. Kalian gak kelihatan ya? Nih. Purwodadi. Maafkan aku Kak Zenit, aku ingat kamu kok. Tenang Kak Zenit. Parabet emang Tori ini. Ini lucu sih. Yes, bukan cuma saya yang dilupakan. Ih, parah banget Kak Hidden. Bukan saya itu tuh, bukan Kak Zenit, guys.
Ini gue harus siap-siap nih. Bentar-bentar. Bentar-bentar, guys. Desktop audio nyala kan? Kak, apa benar kalau Playboy nikah sama Playgirl anaknya jadi PlayStation? Enggak. Nanti anaknya jadi Playgroup. Kak, apa benar kalau Playboy nikah sama Playgirl anaknya jadi PlayStation? Enggak. Nanti anaknya jadi Playgroup. Astaga, ini lucu. Nih, bapak yang di belakang bikin ngakak. Iya, bapaknya nyaut sendiri gitu. Apa benar kalau Playboy nikah sama Playgirl anaknya jadi PlayStation? Enggak. Nanti anaknya jadi Playgroup. Bapak di belakang ngakak banget. Pak, udah Pak. Pelan-pelan. Terima kasih ya Kak Z. Kamu mengirimkan dua dan dua-duanya lucu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ternyata ketawa tuh menghabiskan banyak energi ya, guys. Aku bingung. Nama sama seperti di akta, KTP, SIM. Ya masa beda akta, KTP sama SIM pasti sama dong. Ya udah deh, berarti aku panggil aja Kak Sama. Halo Kak Sama. Kak Sama. Ika happy, long time no see Kak Happy. Oh my god, kamu, aku akhirnya bisa melihatmu Kak Happy. Kak Happy, aku senang sekali melihatmu Kak Happy. Apa kabar Kak Happy? Kita perlu teman kayak yang itu di belakang, gimana pun jokesnya nggak kak seneng gua nggak sih. Ngaku-ngaku bapak ultimate ya, itu bapak ultimate sekali ya. Terima kasih ya Pak, kamu sudah lucu sekali Pak. Emang ya kalau bapak-bapak langsung yang nyeritain tuh kayak lucu banget, gokil, ketawa banget mau meledak. Seberapa bapak-bapak kamu? Kak Sama siapa? Gue taunya Kak Seta. Gue taunya Kak Shelby. Gue taunya Kak Shelby. Gimana dong? Aduh, garing banget. Seberapa bapak-bapak kamu? Saya beli dan makan mie ayam sendiri. Ya masa kamu beli mie ayam aku yang suapin sih? Kak Sama, bener-bener. Masa aku yang suapin? Kabarku nggak baik, kamu kenapa Kak Happy? Gimana kabarnya, gimana? Kamu kenapa cerita-cerita sini sama tante? Coba banget lagi. Pak, mau nanya, kalau mau manasin motor, enaknya direbus apa digoreng? Mohon maaf nih Pak ya. Pak, mohon maaf banget nih Pak. Itu motor apa mie apa Indomie? Mohon maaf, itu motor apa mie instan? Kenapa ada direbus dan digoreng? Pak, kamu menghabiskan jutaan hanya untuk direbus dan digoreng itu gimana? Ini lucu. Pak, mau nanya, kalau mau manasin motor enaknya direbus apa digoreng? So yang bikin lucu tuh ketikannya tuh ketikan bapak-bapak banget. Yang bikin lucu tuh itu huruf-huruf besar kecil besar kecilnya itu loh guys, bener-bener cosplay jadi bapak-bapak. Dibakar Pak. Aduh, terima kasih ya Kak Sama, seperti di KTP, akta, SIM. Terima kasih sudah lucu banget ini, beneran enggak bohong. Aduh, jokesnya ikut dibakar. Kak Dirpa nih pasti love language-nya physical attack nih. Aduh.
Lama-lama aku bisa pingsan karena ngakak. Iya, kamu bisa pingsan karena ngakak. Aku bisa pingsan karena bersamamu, anjay. Aduh, capek deh, Tori. Aku bukan spesialis joke bapak-bapak, guys. Nggak tahu kenapa tiap gue pakai headset semua hal akan 5 kali lebih lucu. Emang kenapa? Aduh, jokesnya. Iya, kita lanjut. Loh, kok nambah jadi 29, cuy? Haduh. Ini dari Kamito, guys. Dari Kamito. Kamito, kamu masih ada di situ, kah? Kamito, hai. Aku sedang melambai ke arahmu. Seberapa bapak-bapak kamu? Bapak per 10. Jadi Kamito tuh definisi bapak-bapak. Habis keluh kesah, terbitlah ngakak parah. Iya, ngakak banget. Meledak, oh my god. Astagfirullah, kemasan saset. Tapi spesialis gombal. Iyalah, aku mah spesialisasinya gombal, anjay. Eh, ini kami tuh ngirim apaan ini? Ngeri nih gua. MP3. Gua pasti bengek tiap lihat meme sambil pakai. Seru nih gua receh soalnya gua juga bangkrut. Bang Maskrut. Ini gue ngeri nih, soalnya voice nih, gue ngeri nih. Daun, daun apa yang suka dibanting? Apa tuh? Tebak dulu, Katori. Jawabannya, Smackdown. Ih, kenceng banget endingnya. Astaga, gue kaget. Daun, daun apa yang pengen dibanting? Smackdown. Bolehlah, Kamito. Cuma gue agak kaget ya, itu di endingnya kenapa kenceng banget, buset. Gue juga kaget, bangke. Anjir, gue pengen submit tapi gak ada jokes. Ada dong. Apa sih ngagetin? Gue juga kaget. Kamito, oi. Ini isinya pada kaget. Pada bukan fokus ke jokes, tapi pada kaget, coy. Oh, kaget. Waduh, udah 30, coy. Ini gue baru 15, coy. Astaga. Oke, kita percepat. Dipercepat, adik-adik. Mito dual speaker is real. Aduh, jadi iklan. Si. Gue ada satu, kirim lah. Jangan ngomong doang, satu suta tapi gak dikirim. Kirim. Siapa orang Meksiko yang mobilnya sering hilang? Siapa tuh, bang? Kalau boleh tahu, bang. Jangan cepet-cepet. Kamu gak mau ini ya sama aku ya. Kamu gak mau cepet-cepet. Udahan ya. Iya. Aduh, Kamito lagi, aduh. Gue harus siap-siap ini speaker. Headset, sorry. Mito lagi gak apa-apa kali ya, Toi. Iya, gak apa-apa, Kamito. Kamu mau isi 100 juga gak apa-apa. Astagfirullah, 31. Astagfirullahaladzim. Seberapa bapak-bapak kamu? Bapak per 100. Melek lagi, emang siapa yang turu? Ini Kamito mengaku dia bapak per 100. Kita harus yakin, guys. Ya Allah, Kamito lagi, astagfirullah. Awas aja nih endingnya. Oke, kita mulai ya, guys. Siap-siap headset. Makanan apa yang gampang dibuat? Tahu easy. Makanan apa yang gampang dibuat? Tahu easy. Bangke. Emang kami tuh kelakuan. Aduh, lucu lagi. Gua gak bisa marah-marah sih. Tahu easy, EZ. Komen EZ, guys. Tahu EZ.
Kak Roti ini Rehan Robal. Roblox bang, Roblox bukan Robalok. Nonton kamu. Tahu isi astagfirullah. Kok orang kepikir? Astaga. Kok orang kepikir? Bentar guys, napas dulu bentar guys. Capek banget. Oh my god. Baru ke 16 loh, capek banget. Astagfirullah, kemasan saset. Negara mana yang paling banyak penjahatnya? Mana itu Bang Hidden? Mana? Negara mana? Gak apa-apa ya Kamito, terima kasih. Kok gak apa-apa, makasih ya Kamito. Itu lucu sih. Aku mengakui lah, ini bapak per 100 nih. Oke okay lah, aku mengakui ya. Terima kasih Kamito. Tapi tolong itu endingnya kenapa begitu Kamito? Orang kaget. Orang tuh jadi salfok gitu. Kamu bukannya diketawain, kamu dihujat. Orang Meksiko yang mobilnya sering hilang itu Carlos. Ya gak salah sih. Gak salah sih. Astaga. Sitka Cuve mentraktir 3 lipstick. Guys, aku ditraktir Sitka Cuve, guys. Ya udahlah. Karena ditraktir Sitka Cuve, kita kita ini enggak sih? Bentar aku kita dengarkan single terbaru Sitka Cuve, karena kalau enggak salah Sitka Cuve baru aja ngeluarin single baru enggak sih? Udah rilis belum ya? Gua lihat sih, tapi gua lupa tanggal rilisnya tuh kapan. Oh, udah rilis guys. Sitka Cuve sudah rilis. Sudah rilis. Oh my god, sudah rilis ternyata, guys. Nih. Duh, perut gua bunyi lapar. Sorry ya kalau ada background perut bunyi, aku lapar, guys. Hehehe. Ya, kita dengarkan saja ya. Bodo amat kena itu copyright. Clear. Oh, ininya gerak ternyata. Baru ngeh. Gak apa-apa ya, aku ini. Aku belum like ternyata. Enjoy this good time. Ih, kok sedih sih? Gue baru denger loh. Kok gue sedih sih? Sitka Cuve, kok lagunya sedih? Gue pengen marah-marah, kok lagu sedih ya? Kok sedih sih? Link lagu Sitka Cuve tuh guys, silakan dicek ya. Terima kasih Sitka Cuve atas 3 lightsticknya. Jangan lupa didengerin guys lagu barunya Only One Thing, anjay. Tapi gue mau komen, itu kenapa sedih BGT? Bentar, masih ada jokes yang tadi. Negara mana yang paling banyak penjahatnya? Filipina, karena mau belanja aja pakai peso. Woi, peso. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman semua yang dari negara sana. Ini emang kadang ada aja gitu yang kurang ehlek gitu. Maaf ya. Lapar makanlah, Whisker pasti enak. Whisker. Whiskas. 17 Kak Indra nih, Kak Indra. Bukannya Kak Indra udah ngisi ya? Nggak tahu deh. Oke. Nama Indra. Kak Indra, kamu masih di sana kah? Hai. Kok sedih? Nggak tahu, kayak sedih aja gue bacanya. Anjay. Seberapa bapak-bapak kamu? Bapak-bapak magang. Oh, jadi bapak-bapak itu ada tingkatannya gitu ya. Ada bapak-bapak magang,
terus bapak-bapak staff, bapak-bapak level supervisor, terus level manager, terus level direktur, CEO gitu-gitu ya. Ih kok adios sih Kak Indra, aku mau bacain punya kamu. Kayak bukan aku sedih itu deh. Tapi tadi kayak sedih. Enggak ya? Kok gua bacanya kayak sedih gitu loh. Enggak ya? Kalau enggak ya udah deh, maaf ya. Kak Ume, malam. Kak Ume, long time no see. Kak Ume, Kak Ume, Kak Ume, Kak Ume, Kak Ume. Kak Ume, Kak Ume, Kak Ume, Kak Ume. Welcome to my streaming, Kak Ume, guys. Ada Kak Ume, guys. Kak Indra kok adios sih? Ada yang rada up, ada yang rada upbeat gak bangkrut? Tuh, tuh. BTW, yang mau tahu proyekannya Sid Kakif tuh, bisa tanya Bang Bangkrut Creation tuh. Opening aku juga yang bikin Bangkrut Creation loh. Aku cantumin di deskripsi sih. Yang teng 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 terereng teng teng terereng teng teng terereng. Ya, yeah, anjay, mantap banget emang Bangkrut. Enggak, gua enggak doain. Itu gua manggil Bang Krut. Urano sponsor no tekkyo de shimasu. Ya, Sid Kakif lagi. Thank you Tori, terbaik emang. Iya dong. Iya dong, kan aku mempromosi. Iya, enak banget gak sih bagian OO-nya? OO. Oh. Iya sih, Love Me Better enak sih. Love Me Better jujur gue suka sih Love Me Better. Ya. Yeah. Love Me Better enak juga. Bersabarlah Kak Hasu. Lo Kak Hasu. Kok kayak ngatain? Kok kayak ngatain? Kak Felix gak boleh gitu. Iya Katowi lagi berusaha semangat hidup lagi. Iya semangat ya Kak Ume, Kak Ume semangat. Semangat. No lagu nih lagi aku enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Chordnya enak ya kan ya kan ya kan. Emang terbaik Bangkrut Creation. Kita lanjut dari Bang Indra ada bapak-bapak magang. banyak. Loh kok banyak? Oke, ada banyak nih guys. Mentega kalau dilempar ke atas namanya apa? Butterfly. Astaga. Better emang enak Rina Kancok. Love Me Better, sayangku cintaku. Aduh. Dengerin ya kawan-kawan tuh, suruh dengerin guys, jangan lupa didengerin Sid Kakyuf. Soalnya baru pertama kali manggil Kak Ume. Warna apa yang banyak disukai pengendara motor? Warna merah, saking sukanya sampai diliatin mulu. Nah, kalau merah warna yang disukai pengendara motor, terus kenapa pas lampu merah mereka berhenti? Ya karena direm lah. Loh kok ngegas? Hah? Hah? Kan diliatin. Apa sih? Warna apa yang banyak disukai pengendara motor? Warna merah, saking sukanya sampai diliatin mulu. Enggak guys, diliatin mulu itu bukan berarti suka juga guys. Ada yang diliatin mulu karena ih apaan sih tuh aneh banget tuh orang. Oh my god, ih kok dia berbeda. Kok dia aneh banget. Oh my god, oh my god, oh my god gitu. Jadi diliatin terus itu bukan berarti suka guys, oke? Okay? Allahu Akbar apalagi itu. Ume mentraktir 5 lipstick. Selamat 700 subs-nya. Uye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 
Terima kasih Kak Umi. Ini mungkin kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku memberikan hato sekarang saat ini, jigem. Ya, aku memberikan hato. Lap, 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 Kak Umi, Kak Umi, Kak Umi, Kak Umi. Kak Umi, terima kasih ya, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan cuma Tori yang harus bahagia, kamu juga harus bahagia. Terima kasih untuk 5 like sticknya, Kak Umi. Labu, labu, Aishiteraburu.
Sabar guys, sabar guys. Kalian tuh kalau mau ngirim jokes tuh kirim ke form. Kenapa jadi pada di comment chat? Astagfirullah. Kalau ini hanya fun fact aja. Kamu tahu kenapa sepak bola tiap babak waktu utamanya 45 menit? Jadi gini, di lapangan ada satu bola dan 22 pemain. Wasit opsional. Setiap pemain mengantongi 2 bola. Jadi ada 45 bola utama. Nah, dari situlah dihitung waktu permainan. Nah, kalau pertambahan waktu ya itu dari punyanya wasit sama hakim garis. Oke, semoga menambah wawasan. Tahu enggak sih gue sampai garuk-garuk pipi saking bingungnya? Jadi gini, di lapangan ada 1 bola dan 22 pemain. Setiap pemain mengantongi 2 bola. Jadi ada 45 bola utama. Hah? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Kamu salah. 22. Oh, di lapangan ada 1 tambah 22. Oh, benar. 44 tambah 1. 45. Ah, ya udahlah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa berword-word lah. Terakhir nih, kembang mekar timun tiba. Mungkin yang dari jauh bisa jawab ini tuh perumpamaan suatu benda. Ada yang bisa jawab? Siapa yang orang Jawa di sini? Ini yang boleh jawab yang Jawa-Jawa aja. Siapa yang tahu terakhir kembang mekar timun tiba? Ada yang bisa jawab yang Jawa-Jawa aja ya. Taman apa yang bikin kenyang? Temanin kamu makan bareng, anjay. Kok Gatori jadi curhat? Kapan gue curhat? Kok. Iya, Bang Yuya, selamat datang, selamat malam, selamat berbelanja. Cilamat malam. Ih, kok gitu sih Kak Frisky? Panjang umur kau Ume, iya panjang umur kau Ume. Aku gak ngerti sumpah, kok main bola ya? Jadi soal cerita matematika SD gitu ya. Gue juga gak ngerti sih, gue tuh mintanya jokes bapak-bapak nih kau Ume. Tapi dikirimin ngitung-ngitung gini gitu. Kayak, aduh ini tuh gak bisa deh. Aku gak bisa dikirimin yang kayak gini, itu panjang banget. Sudah tahu aku tuh darurat membaca ya guys. Next stream bikin gombalin Towi, aku kirim 20 gombalan. Ah yang bener aja, kamu bikin 1-2 aja males banget. Itu loot jokes maksudnya? Ih, kasih tahu aku Kadirpe, aku tidak mengerti. Jangan bilang nanti ada perkalian pembagian akar dan kuadrat, aku tidak tahu. Skip aja tuh, itu yang laki-laki yang tahu. Hah? Jadi ini masalah gender. Aku suka kamu bahagia. Bola ditendang jangan dikantongin. Ini dia nih, Kak Ume benar banget. Buat apa kalian mengantongin bola, guys? Buat apa? Nah lo. Lo kok rasis? Kan dia bilang mungkin yang dari Jawa bisa jawab. Ya udah, jadi aku bilang yang Jawa-Jawa aja. Bukan rasis, bener-bener. Aku Jawa nggak paham tuh Kak Frisky. Terakhir nih, kembang mekar timun tiba itu apa Kak Frisky? Mungkin yang dari Jawa bisa jawab, ini tuh perumpamaan suatu benda. Aku tidak mengerti. Tuh Kak Frisky dimarahin kamu. Jangan cilamat malam tapi tauimat malam. Parah banget di streaming gua, bobo cila. Canda manis. Kak Indra tolong kasih aku pencerahan ya, aku tidak mengerti yang paling bawah. Terus yang fun fact bola ini ya gimana ya, aku tidak bisa berword-word. Sisanya juga oke lah. Yang paling oke sih paling atas ya. Yang kedua ini juga bikin gua agak sedikit bingung, tapi gak apa-apa. Oh, kembang mekar wanita dan timun pria. Kok gitu? Aku tidak mengerti. Mungkin ya udah deh, kita lanjut. Gue enggak cocok sih Kak Priski. Waduh, dari Kak Riki. Astagfirullah. Betul ya Kak Riki kemarin. Oh iya. Ngomong-ngomong soal Kak Riki ya. Kemarin Kak Riki tuh ada ngirimin. Ntar aku tutup dulu.
Ntar guys, aku tutup dulu terus buka Instagram. Kemarin tuh Kak Riki ada ngirimin ini guys, kayak ini. Ini kalian harus lihat, pokoknya kalian harus lihat, gak bohong, fix, no debat. Go to post, oke. Kalian harus lihat ini guys. Kalian harus lihat ini, kumpulan meme benar tapi salah. Anjing gak jelas. Emang kan foto anjingnya burem kan? Haha, dikacang. Kalian harus lihat ini guys. Haha, dikacangin. Anjing kagak nyambung. Beneran sih anjingnya gak nyambung. Deep talk. Deep talk. Ya deep sih. Waktu terus berjalan. Ya iya sih. Tapi ini bukan waktu terus berjalan. Ini waktu ini jam di jalan sih. Tapi ya udahlah. Nasi goreng udang. Jadi ceritanya manusianya tuh yang ngegoreng. Manusia itu jadi nasi, terus dia ngegoreng udang. Ini lucu lagi. Terserah lo deh. Lo deh beneran. Gua receh, wak. Yang bener kamu bangkrut. Bajak laut. Hah, capek BGT. Servis motor. Motornya mau ditepok. Bentar ya, lagi manasin motor. Yang ini nih, ini begini nih. Tadi yang nanya manasin motor itu digoreng apa direbus? Diginiin nih, dibakar. Bener banget emang dibakar. Mending dibakar gak sih? Udahlah guys, kita lanjut lah. Ntar makin malam makin parah nih. Halo Kak Anata Nubaka. Kak Anata Nubaka. Padahal mau tanya maksud pertanyaan terakhir tadi. Kalau bukan AOC ya ada deh. Motornya di servis loko. Masuk kiren meme, iya. Ih, Kak Ume, oh my god. Kak Ume kena naik boot, maafkan aku ya. Enggak, beda Indra. Tadi ada Kak Indra yang satunya. Hah, apa nih? Kok lari dulu? Ih, parah udah Otsukarage. Oke, dari Kariki ya. Tiap kali, seberapa bapak-bapak kamu? Tiap kali foto, reflect pose jempol. Aku juga kalau foto, posenya jempol. Kurang bapak-bapak apalagi aku, Kak. Maaf ya, Kak Umi. Halo, Karian. Astagfirullah. Bentar ya, Kariki ngirim sesuatu nih. Loh, kok ngirim foto onil? Ya aku tahu sih, Onel itu jokesnya tuh bapak-bapak banget guys. Tapi gimana ya Kak Riki, aku... Kak Riki mah ngirimnya beginian. Ya gimana ini, Kak Frisky seneng nih dikirimin foto Onel. Haduh. Kita lanjut aja ke bawah. Maaf ya Kak Anata Nubaka. Maafkan aku. Maaf ya Kak Ume. Maaf Kak Ume. Kamu kena TO. Welcome Kak Lulu. Iya aku Karian ya. Aku kalau pagi Rion. Kalau malam Rina. Kenapa proses buset banyak banget Kak Riki ngirimnya. Kenapa proses pembuatan tempe bisa memakan waktu lama? Karena bahan bakunya kedelai. Kenapa air warnanya bening? Karena kalau hijau air matcha. Ya bener sih. Emang air mata air matcha? Hah? Aktor yang sering di dapur Jackie Chan. Astaga, Jackie Chan. I'm sorry Jackie Chan. Astaga. Minuman apa yang kelelahan? Nescafe.
Iya, Nescafe, bener banget Nescafe. Bakso yang buat malu, bakso aura. Bakso aura. Aduh lucu lagi. Bakso yang buat malu, bakso aurat. Kalau jengking pernah kejengkang nggak? Nggak tahu, kok nanya saya nggak ada jawabannya. Stasiun balapan itu balapan apa dan balapan sama siapa coba? Dia kayak balapan sama keluarganya sih, stasiun balapan tuh. Vitamin apa yang punya perumahan? Vitamin B kompleks. Astaga, vitamin, aduh ini lucu banget lagi. Bundaran HI kalau diputerin dua kali jadinya bundaran hihi, itu aku tahu. Raja, raja apa yang imut? Raja Fir'aun. Astaga. Astaga. Astaga, aku tidak bisa berword-word. Kalian kebaca gak sih, guys? Nggak tahu tuh, Kak Zenit suka banget pakai aksara India. Kenapa Indonesia kadang cuacanya masih rada panas? Padahal kan Indonesia negara ASEAN. Oh, ASEAN, ACEAN. Ya kan, yang ngelucu tuh bahasa aurat sama vitamin sih. Kenapa kerang adanya di laut? Karena kalau di darat namanya kering. Artis, artis apa yang mirip ikan? Adipati Dolphin. Astaga, oh, capek banget, tenaga gue tuh udah habis tahu. Udah gitu Kak, Kak Riki tuh ngirimnya tuh banyak banget. Tapi terima kasih ya Kak Riki. Aku tahu kamu, meskipun jarang menonton aku, kamu tetap ini kok mau ngobrol sama aku. Terima kasih ya Kak Riki. Ini ngirimnya banyak banget. Astaga, malah harusnya Kak Riki dapet yang pertama-pertama gak sih? Kalau di tengah-tengah nih kayak tenaga tuh udah mulai habis gitu. Terima kasih ya Kak Riki. Ke-19 dari Kak Blue. Waduh, Kak Blue ngisi. Dilihat dari luar udah bapak-bapak. Emang iya Kak Blue. Sorry banget, iya aku banget, love. Oke, kita ngirim. Eh, dia ngirim. To whoever stole my copy of Microsoft Office. Ini lucu sih. To whoever stole my copy of Microsoft Office, I will find you. You have my word. Harusnya ini Microsoft Word ya, tapi bisa bermakna ganda. Ya, benar sih dia punya Microsoft Word-nya si orang itu gitu. Kan Microsoft Word itu bagian dari Microsoft Office. Ya gimana ya? Ya, karena AC gak dibersihin. Iya, AC-nya gak dibersihin, guys. Ya, gimana ya, Kak Blue ya? Itu ya udahlah. Auci, aku gak paham Sekia. Itu bacanya Sekia. Kita lanjut dari Kak Dal. Dal siapa Kak Dal? Kak Dal. Kak Dal yang biasa merayap itu. Kok merayap? Aduh, seberapa bapak-bapak kamu? Emang boleh sebapak-bapak itu? Yo ndak tahu kok tanya saya. Waduh, dikirimin Instagram lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena kesalahan lain. ingat gak sih zaman-zaman pemilu gitu, bapak-bapak ini gak sih yang jadi meme terus kayak astaga, bapak-bapak ini gak sih yang menjadi tulang punggung, kok tulang punggung, yang menjadi meme di mana-mana gitu. Bentar, ini ada link Instagram. Aku akan ini dulu, akan tutupkan dulu, tutupin dulu, terus aku buka Instagramnya. Oke, okay. Aduh, ini gue ngeri-ngeri sedep ini. Aduh, gue ngeri-ngeri sedep, tapi ya udahlah ya. Nih. P, nggak apa-apa, kenapa? P, kenapa? Nggak apa-apa. Ah, oke. Okay. Nggak boleh, guys.
Wasit tronjol-tronjol. Apa tronjol-tronjol anjay? Tronjol-tronjol apa? Mohon maaf. Apa sih? Kasih niti marah. Maaf ya, bentar-bentar. Mana bangkrut ada komen enggak? Aku kasih ini deh. Bentar-bentar bangkrut. Bangkrut bentar. Nani. Maaf ya bangkrut, kamu kena naik bot. Ya, pokoknya gitu, guys. Maaf kasar, enggak apa-apa. Kok pasangan itu sih? Oh, ini Kak Eagle nih, Kak Eagle. Seberapa bapak-bapak kamu, aku masih anak-anak, buang. Iya deh, kita tunjukkan aja kamu beneran anak-anak apa udah bapak-bapak gitu kan. Astaga, Pak Dido gak sih namanya? Kok jadi dingin tuh? Oh, Pak Nur Hadi sama Pak Aldo. Astaga. Capek banget. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Mitsa Mitsa mentraktir 5 lipstick. Akeong begelombang, Akeong gelombang-gelombang, Akeong. Kamitsa Mitsa, terima kasih Kamitsa nih. Selalu beli lipstick tapi enggak pernah muncul di komen live chat. Kenapa sih Kamitsa? Kamu ada marah sama aku? Terima kasih ya Kamitsa untuk 5 lipstick-nya. Itu seru sumpah, ya lucu sih, cuma pas gue baca pasangan dildo, astaga, kata gue, apa sih? Emang kan kesukaannya bangkrut udah kayak gitu. Bentar-bentar, dari Kak Eagle dulu. Apartemen kalau berantem namanya jadi apa yo? Apar musuh, si. Bener sih. Kan apar sama temen, tapi kalau aparnya berantem, ya apar musuh, si. Ada postingan dia nggak ada konteks, tiba-tiba bilang mampus aja. Capek banget. Guys, masih banyak di bawah umur, guys. Aduh, ya Allah ini nambah terus. Thank you ya, Kak Eagle, kamu. Udahlah itu lucu. Ya, Kak Eagle lagi. Oh, Kak Eagle ngirim banyak, nggak apa-apa, Kak Eagle. Pulau yang penduduknya kalem dan tidak gegabah, Sulawesi. Sulawesi. Ya iya sih. Tapi kenyataannya Sulawesi, anjay. Sulawesi itu Sulawesi. Sulawesi. Kalian coba ngomong Sulawesi. Ya iya sih, bener sih Sulawesi. Jokes capres sebelum virus corona menyerang. Iya, betul. Kak Eagle nih pasti nyari Google ini, yakin gue. Kak Eagle lagi. Apa tuh Kak Eagle? Barusan aku makan permen karet, tapi kok pedes, ternyata karetnya 2. Kok gitu? Oh, kayak biasa maskur kalau yang pedes tuh kalau nggak dirobek dikasih karet 2 gitu ya. Iya, Kak Eagle-nya mana? Parah banget. Ini lucu sih. Barusan aku makan permen karet, tapi kok pedes banget ternyata karetnya 2. Si. Duar. Bumi gonjang-ganjing tuh Kak Eagle. Ini nyari Google nggak Kak Eagle? Ini lucu sih. Yang ini lucu sih. Hadah. Thank you Kak Eagle. Oh, dapet dari TikTok. Oh my god. Ya udah deh, terima kasih ya Kak Eagle. Kak Eagle ngirim banyak loh. Padahal tadi Kariki aja ngirim banyak tapi di satu inian. Aku punya nggak muncul-muncul. Sabar.
dari Kak Elang. Aduh, Kak Eagle lagi. Oke, Kak Eagle. Malam Towi, malam Kak Joshua Kitsune. Seberapa bapak-bapak kamu masih kecil? Oke. Penyakit apa yang estetik paru? Hah? Panu. Ah, panu. Oke, panorama. Iya sih, panorama itu estetik sih. Ini kalau ada, kalau lagi di chat, tahu enggak sih ini ekspresi gue saat ini tuh titik. Ini tuh lucu tapi kayak oh iya. Thank you BTW Kak Eagle udah ngirim lumayan banyak. Waduh, dari Pak Raka. Ini beneran bapak nggak nih? Seberapa bapak-bapak kamu normal? Rama Panu. Nggak dong. Saya baru balik dari bioskop, nonton apa Kak Joshua Kitsune? Sabar ya. Aduh, banyak banget. Hewan-hewan apa yang dekat sama teman-temannya? Akrab. Kalau pasien yang terkena gejala rindu dibawa kemana dok, ke ruangan ICU? Ya, kamu kalau kangen aku makanya you see me lah. Panunya Rama. Panu. Kok jadi ngatain Rama semua ini? Ya juga, kenapa nggak disatuin? Gak apa-apa, Kak Eagle. It's okay. Bernafas dengan panu. Paru-paru, Kak Zenit. Tau gak sih, ini tuh sebenernya gue tuh udah lelah gitu loh. Iya, kenapa Kak Kola? Kamu manggil-manggil. Thank you, Kak Kola, udah mampir. Tadi nonton FNA. FFNA, AF apa? Pak, tau gak kenapa kucing gak dipenjara pas jadi maling? Soalnya kucing gak wrong. Nolah, Tuhan. Kakolak, welcome Kakolak. Ini tuh udah sisa-sisa tenaga dari jokes bapak-bapak ini. Hewan apa yang namanya satu huruf G aja? Itu aku sudah tahu, Karaka. Lele, apa yang bisa terbang? Lele laut. Ikan-ikan apa yang jadi VTuber, Pak? Ikan tori. Gue ikan gitu. Gue ikan, Pak. Pak, mohon maaf, ini gue ikan, Pak. Mulai sekarang panggil aku Pak Toi atau Ngap Toi ya, guys. Awas kotak tertawamu rusak. Kayaknya OTW sih. OTW rusak sih. Oh, First Night at Freddy. So desu yo ne. Tahu, tapi kalau disingkat aku nggak tahu. Terima kasih ya, Pak Raka. Ini yang lucu tuh ada lumayan banyak. Sisanya tuh aku udah tahu. Yang lelelaur aku udah tahu, G aja aku udah tahu. Paling lucu sih soalnya kucing nggak wrong sama akrab, anjay. Terima kasih ya. Ini yang paling bawah nih nggak lucu banget ini. Aku marah nih. Waktowi, astagfirullah. Sekalian aja lu manggil gua Pak Detori. Jokes bapak-bapak makan jiwa dan pikiran. Iya, gue jadi kayak, aduh, kayaknya gue gak bakal bikin jokes bapak-bapak lagi. Lelah banget, guys. Bisa pakai kotak suara buatan. Aku pakai kotak suara Kak Felix aja. Allahu Akbar. Kolak Wakanda mentraktir 8 lipstick. Kak Kolak, terima gaji ya Kak Kolak. Terima kasih sudah mampir, udah beli lipstick juga Kak Kolak. Astagfirullah. Kolak Wakanda mentraktir 3 lipstick. Terima kasih Kak Kolang. Udah Kak Kolak. Terima kasih Kak Kolak sudah beli 11 like stick ya tadi ya. 8 tambah 3 ya. Terima kasih Kak Kolang. Pak. Ayo collab lagi sama Kak Kolak, boleh. Kapan Kak Kolak mau collab, anjay?
Hisashiburi, iya kan, one-one. Welcome, welcome. Welcome. Terima kasih ya Kak Kolak, nanti kita apa ya? Kita bahas bisnisnya di belakang aja ya Kak Kolak. Enggak enak sama viewer, anjay. Itu nangisnya emang fitur gimana? Oh, fitur banget. Kamu harus lihat aku bikin nangis 1 jam Kak Kolak. Itu tuh kayak udah trademark Tori banget, enggak bisa diganggu gugat. Thank you ya Kak Kolak. Waduh, ada Kak Gua Panggaming. Ada Kak Gua Panggaming. Halo Ngaptoi. Iya, halo Kak Gua Panggaming. Kak Kolak, Kak Guava, kalau mau nyumbang jokes bapak-bapak boleh banget ya, tapi tenaga aku sudah mulai habis, tapi enggak apa-apa, kalian tetap mau ini. Belum, Kauci, belum. Belum. Ya udah kita start dari Ricin deh. Nama Ricin, seberapa bapak-bapak kamu? Nggak usah ditanya. Iya, Ricin tuh bapak-bapak banget, guys. Kenapa di toko baju nggak boleh berisik? Soalnya ada baju tidur. Di belakangnya, maaf ya nggak lucu. Ima demo. Capek banget. Kolak pakai kolak-kolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian ya, kita sedang bermusyawarah bersama bapak-bapak. Aduh, lucu banget Icin. Ngakak abis, lama-lama ada channel Tori menangis buat nyanyi kucing menangis, iyalah. Ide bagus. Gua ngilu sumpah. Gua ngilu banget liat ini. Gua ngilu coy, bukan gimana, ini gua ngilu liatnya. Heh Icin, bener-bener ya kamu tersesat. Aduh, terima kasih Icin. Icin ini lucu banget emang guys. Makanya Tori tuh selalu nyaman gitu kalau sama Icin. Icin tuh selalu lucu. Guys, mohon maaf, perasaan tadi cuma sampai 35. Gue jadi 36 sekarang, gue udah seneng kan. Yeay, 10 lagi. Eh, udah nambah 10. Yeay, 10 lagi, gitu-gitu. Bener-bener. Bapak-bapak ngumpul di posan. Takut keblek mulutnya. Iya, gue juga ngilu itu. Jokesnya beda kasta. Wah, dari Kak Felix. Gak tahu saya ini pelupa orangnya. Itu saya kali, Kak Felix. Drop jokes bapak-bapak. Sama, saya masih lupa. Astagfirullah. Nama-nama hari dalam versi bahasa Inggris. Sunday, Monday. Hari Kamis, hari Minggu. 20 day. 14, 16, 12, 11, crocodile, 50, forget, besoknya lagi crocodile, 17, electrin, tintin. Capek banget.
pipi gue sakit coy, bentar. Kam Rizky muda, sorry guys, gue tadi tuh udah mau menahan terus ngakak lagi. Aduh capek banget. Kita ulang ya, satu kali lagi ya. Sorry guys. Halo Pak Orange, welcome Pak Orange. Aku sedang terbak-bak, mumpung ada Pak Orange nih. Kita nonton ini bareng Pak Orange. Nama-nama hari dalam versi bahasa Inggris, Sunday, Monday. Hari Kamis, hari Minggu, 20 day, 14, 16, 12, 11, crocodile, 50, forget, besoknya lagi crocodile, 17, electric, tintin. Astagfirullah. Oke. Oke. Thank you Kak Felix. Ya Allah, nambah satu lagi. Oke. Dari Kak Aong. Aduh, udah habis tenaga gua, guys. Aong enggak, Ci. Si. Capek banget. Sorry, guys. Itu lucu banget lagi itu. Astagfirullah. Maaf ya, Pak. Pak, maafkan aku. Kita ulang enggak sih? Nama-nama hari dalam versi bahasa Inggris, Sunday, Monday. Hari Kamis, hari Minggu, 20 day, 14, 16, 12, 11, crocodile, 50, forget, besoknya lagi crocodile, 17, electric, tintin. Oke, udah. Dari Kak Ao, enggak sih. Halo, Bang Mas Raden, welcome. Baik kok, baik. Ao enggak, Ci. Seberapa bapak-bapak kamu? Aku bukan bapak-bapak, tapi bisa jadi bapak kalau kamu yang jadi ibu. Enggak dulu ya, Kak Ao, Ci. Enggak dulu. Towi, kendaraan apa ya kalau jalan imut? Kereta api, cute. Aku udah tahu sih, tapi masih ngekak, oke? Kita lihat yang ini. Aduh, sumpah tenaga gue habis, coy. Kalau kita mau nikah, nggak ada wali, bisa diganti sama lo. Kalau kita mau nikah, nggak ada wali bisa diganti sama Noah, nggak? Nggak, gantinya sama Ungu. Sama Peter Pan, bukan. Sama... ST12!
Halo, aduh bangkrut kena naik bot lagi. Ntar bangkrut. Kalau nggak ada wali bisa ganti JKT48 bang, ya benar benar benar. Lucu banget Kak Oci, ih Kak Oci, ih. Terima kasih Kak Oci sudah mengirimkan ya. Mohon maaf ketawanya tidak sekuat tadi karena tenaganya udah habis Kak Oci. Terima kasih ya Kak Krokodil. Kita lanjut. Dari Kak bukan Aiting. Nekbot sensian, iya maaf ya kan sekarang udah enggak. Seberapa bapak-bapak kamu? Aduh video lagi bentar. Minum dulu guys, guys minum dulu guys. Diganti anak-anak Merodi, kita pada nggak bisa nyanyi bang. Mohon maaf. Dari kak bukan Aiting ya. Eh kok nggak mau keputer cuy? Cuy. Yah ngelek ini ngelek. Cuy nggak mau keputer cuy. Wah. Eh di kalian ngelek gak sih guys? Hujan soalnya. Saya akan bawa kamu kemana? Ke jahanam. Astagfirullah. Jangan harap kamu coba-coba bisa hidup. Kamu jangan begitu, Berguso. Hati-hati, Berguso. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya, itu, oh, Berguso. Banyak uangku, kamu kembalikan. Bunuh kau. Astagfirullah. Saya akan bawa kamu kemana? Ke jahanam. Astagfirullah. Saya bawa kamu. Saya akan bawa kamu. Kemana? Ke jahanam. Astagfirullahaladzim. Jangan harap kamu coba-coba bisa hidup. Kamu jangan begitu, Berguso. Hati-hati, Berguso. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya, itu. Oh, Berguso. Kembalikan. Astagfirullahaladzim. Saya akan bawa kamu kemana? Ke jahanam. Astagfirullah. Jangan harap kamu coba-coba bisa hidup. Kamu jangan itu, Berguso. Hati-hati, Berguso. Siapa suruh kamu berani berhutang itu uang? Iya, itu. Oh, Berguso. Kembalikan. Thank you, kamu kan I think itu lucu. Sebenarnya ini jokes bapak-bapak tapi jadi kemim gak apa-apa deh ya guys ya. Astagfirullah Ferguso nyebut yang banyak iya. Makhluk penguasa bumi. Seneng banget ini. Ya maaf ya aku terlalu senang sepertinya. Hingga ingin menangis. Waduh Kak Felix lagi. Lagi latihan drum. Kak Felix lagi saya udah inget satu-satu. Hah? Ketika bini kasih kawin satu lagi. Hah? Mana jokesnya? Saya akan bawa kamu ke neraka jahanam. Kayak nge-rap gue gimana ya caranya? Saya akan bawa kamu ke neraka jahanam. Eh gimana sih gue gak ngerti ya udahlah. Kak Felix ini maksudnya gimana? Mana jokesnya Kak Felix? Gue kayak gitu sambil baca komennya Kak Oci lagi. Kisanak, apakah engkau masih ingin hidup sebelum Gunung Krakatau meletus? Bolehkah berkenan aku pinjam 100? Oh Kak Felix gabut ya udah. Terima kasih Kak Felix. Kita lanjut guys. Dari Kak Chicken Smackdown. Seberapa bapak-bapak kamu? Slebew meledaks. 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 Slebew meledaks. Slebew meledaks. Gitu guys bunyinya. Oke okay. Kamu tahu gak kota yang banyak
bapak-bapaknya. Enggak, pro daddy. Ah, ini mah udah tadi. Tadi udah kamu telat ngiriminnya. Kacikan background kamu telat ngiriminnya. Kamu telat banget ngiriminnya. Kamu telat nih. Kamu punya otak book. Kamu punya otak book. Booknya tembus tembok. Maaf ya. Maaf ya. Kita lanjut. Terima kasih Kak Chicken Smackdown. Waduh Kak Felix lagi. Oh my god. Satu persatu aja udah lelah. Iya. Oke. Kok serem coy? Kok serem coy? Serem coy. Kebilik itu serem banget. Kukira itu boneka itu. Boneka santet anjay, gue kira boneka santet. Terima kasih Kak Felix. Suara aman kan ya? Soalnya lagi hujan, guys. Lagi hujan. Kita lanjut. Waduh. Dari Kak Priski. Kak Priski, apa bedanya kamu dengan api? Sama-sama bikin aku meleleh. Yah, salah. Salah channel, Bang. Bang, ini bukan gombalin Tori, Bang. Ini jokes bapak-bapak, Bang. Tapi ya udahlah, terima kasih ya Kak Friski sudah membuat aku senang banget. Iya, November horror bukannya itu. Dari Kak Indra, ini beda Indra ya, guys ya. Kirim sini hujannya, boleh. Bapak per 10 Kak Indra, oke. Okay? Kamu tayu. Kamu tahu sayur yang bahaya? Lalapan liar. Bener sih. Kamu pernah nonton Frozen kan? Kenapa Anna dan Elsa dari Inggris? Karena kalau dari Arab namanya Anna sama Ente. Aduh, ini lucu lagi. Emang Anna Elsa Inggris? Ikan apa yang gak bisa berenang? Bakso ikan. Dia mengapung, dia bukan berenang, dia mengapung. Kamu tahu ikan yang gemesin? Ikan aku suka kamu. Ikan aku suka kamu juga. Ini lucu sih yang anak mainte, lucu. Thank you Kak Indra. Kamu pernah nonton Frozen kan? Kenapa Anna dan Elsa dari Inggris? Kalau dari Arab namanya Anna Ente. Thank you Kak Indra. Enggak apa-apa. Kamu random, enggak apa-apa. Aku suka, anjay. Nama dari... Waduh, ini gue tahu nih. Kak Rangers Platinum ya. Aduh, gue sampai batuk guys. Sorry. Seberapa bapak-bapak kamu? Maunya berapa? Pasnya nanti saya kasih. Pak, saya nanya skor, Pak, bukan minta duit, Pak. Ya Allah, dikirimin poster-poster itu. Capek banget. Kebalik dong jam sama bannya, astagfirullah. Capek banget. Emang di KTP-nya Elsa sama Anna, Anna sama Elsa beneran dari Inggris, guys. Siapa tahu ternyata dia dari ini, dari Indonesia. Kan gak ada yang tahu ya. Tapi Indonesia gak ada salju sih. Bener juga. Aduh, ini lucu lagi. Kita lihat yang lain ya, dikirim ini banyak nih. Bentar guys. Dikirimin banyak nih. Bagi Anda yang benci diri Anda sendiri, ingat Anda tidak sendiri karena banyak yang membenci Anda juga.
Oke. Oh, jadi ini yang jadi ini yang teronjol-teronjol. Kon Astaga. Jangan dibaca merahnya doang atau hitamnya doang, guys, berbahaya. Oke. Ini lucu sih. Kita lihat yang satunya ya. Ini Ranger Platinum sih gua enggak kaget ya kalau lucu banget. Ih, lucu banget, Ade, kemasan saset. Jika benar susu sapi menyebabkan pinter, lalu mengapa tidak ada anak sapi yang sarjana? Duh, capek banget, ya Allah, astagfirullah. Masalah dapat menjadikan kita dewasa, maka dari itu seringlah bermasalah. Aduh. Pak Nur Hadi sama Pak Aldo. Astagfirullah. Pak Nur Hadi sama Pak Aldo, astagfirullahalazim. Lelah saya, Pak. Pak, udah, Pak. Tori mantap. Iya, makasih, aku mantap banget emang. Pak Haris Krup. Angka mentraktir 5 lipstick. Congrats 700 subs-nya. Terima kasih manis. Terima kasih, iya, aku udah 700 subs. Bentar, gue belum baca ini. Terima kasih 5 lipstick-nya ya. Kalau udah sukses, jangan lupa beliin sendal buat ibu. Meski harganya murah, tapi setidaknya surgamu tidak tergores batu. Kirain. Aduh, ya udahlah. Thank you, Bang. Itu ini platinum, kalian mau tahu siapa? Oh, tentu saja bangkrut. Itu yang suka banget tronjol-tronjol tuh emang bangkrut tuh. Kita lanjut. Widi, ada Kak Min. Halo Kak Min. Welcome to my stream, Kak Min. Peluk-peluk sini, peluk. Ini dari Kak Kolak. Seberapa bapak-bapak kamu? Pisangku berkumis, kalau nggak percaya nanti ku kasih. Heh, ini channel family friendly, benar-benar lo Kak Kolak. Ikan apa yang bisa terbang? Ikan terbang. Si bapak lucu banget, buah mau meledak. Oh my god, astagfirullah, kemasan saset. Ih, lucu banget, Ade, lucu banget. Thank you Kak Kolak. Iya benar, ikan terbang, iya. Astagfirullah, lucu banget. Terima kasih Kak Kolak ya, terima kasih. Nama Kak Anone, si ganteng Clams. Seberapa bapak-bapak kamu? Si. Penampol emang. Emang penampol banget emang Kak Kolak. Bener-bener. Cie, Kak Min dirinduin Kak Felix. Halo Kak Felix, tapi aku tidak rindu kamu. Terus Kak Min rindu aku gak, Kak Min? Diejek. Gak diejek. Gak diejek, guys. Memicu capsku ini stream. Maaf ya Kak Ume. Kita harus sabar, kita harus elegan, kita harus anggun ya. Kolak-kolak apa yang Wakanda ya Kak? Kolak Wakanda, jangan lupa subscribe Kak Kolak Wakanda ya guys, terima kasih. Bulu-bulu apa yang besar? Bulu budul sisis. Aduh, gue jadi mau bulu, astagfirullah, aku jadi mau bulu. Bulu. Kok bulu, aduh. Bulu guys, bulu. Astaga, kenapa jadi bulu? Tak pukul kowe Frisky. Sabar, tarik napas ya Bu, dikit lagi Bu keluar. Felix, apakah aku kenal dirimu? Beda Felix kayaknya deh, Kak. Kamin kayak beda Felix deh.
Kita lanjut dari Bang S tuh. Udah, gue tadi tipe ngomong. Ah, seberapa bapak-bapak kamu? Bapak-bapaknya 1/5. Ika tahu ya. Tipe. Tipe guys, tipe guys. Oke. Kenapa mayat kalau dikubur matanya merem? Kalau melek entar kelilipan. Benar sih. Benar, karena kan di dalam tanah ya. Tapi enggak juga sih, kan mereka ketutupan. Apa sih? Aku jadi takut. Widi, bangkrutnya Pak Amin. Kok bisa? Astagfirullah, nambah satu lagi. Nama suami Onil tapi sayang Onil. Ya masa kamu ngaku suami tapi gak sayang, gimana sih? Kamu diakuin gak sama Onilnya? Ini kita lihat ya. Duh, jadi malu. Ya emang beneran malu sih Kak Frisky, itu beneran malu sih. Itu beneran malu sih, tapi hati-hati ya tangannya. Ya beneran Kak Frisky, itu beneran malu. Terima kasih Kak Frisky. Astagfirullah, ini nambah terus, astagfirullah. Dari Kak Frisky lagi. Bubur-bubur apa yang besar? Candi Borobudur. Ah, kamu ngambil idenya Kak Anone ya? Kamu ngambil idenya Kak Anone. Ah, benar-benar Borobudur. Ada. Aku dikambingkan. Siapa kambing? Ini enggak habis-habis gue lihat-lihat. Dari Kak Frisky lagi. Bulu apa yang besar? Candi bulu budang. Ini kalau sampai seterusnya bahas Borobudur, udahlah guys, kita end stream aja udah. Dari Kak Frisky lagi. Gunung-gunung apa yang besar? Semua gunung emang besar. Capek banget. Ini bukan donaton guys, ini tuh meme. Kita tuh bahas meme, jokes bapak-bapak. Udah guys, udah selesai ya. Udah 42 dari 42, yeay. Yeay, terima kasih yang sudah mengisi ya. Jadi untuk hari ini yang menang siapa coba? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Pemenangnya hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan Kak Felix ya. Itu gue ngakak abis parah. Oh my god, menangis sekali. Itu lucu banget guys, terima kasih, terima kasih. Oh iya guys, BTW. Aku ada beberapa pengumuman, anjay pengumuman. Jadi gini. Gitu guys, paham gak sih kalian? Iya gitu, bener-bener gitu. Gitu udah. Terima kasih. Oh, Kamin selalu mantengin channelnya Sid Kakyuf. Keren banget, Kamin. Jadi guys, ya Allah nambah satu lagi. Udah guys, udah. Nambah satu lagi masa. Dari Kak Titik. Astagfirullah, diisi titik semua ya udah. Gua tutup nih, tidak menerima jawaban. Udah. Gue udah habis tenaga coy, gue udah habis tenaga. Jadi gini guys, aku jadi gini. Terima kasih karena bantuan kalian, aku membeli monitor biar kalian nanti kalau kan kalian suka komplain kan, Itori matanya hilang, itu aku baca komen guys, bukan mataku hilang, mataku ini nih, karena banyak yang komplain, jadi terima kasih guys, aku akhirnya membeli monitor, tapi masih di jalan, belum nyampe, terima kasih ya guys, aku bisa beli monitor. Terus yang kedua, ini sebenarnya apa ya, aku tuh nggak bisa gitu ceritain soal ini karena aku sendiri nggak enak sama kalian. Aku udah bahas ini dari September ke kalian. Aku mau ada baju baru, tapi karena ada
ada masalah lah, ada miskom, jadi ya aku nggak bisa janjiin ya jadinya kapan itu baju, cuma ya berdoa aja lah semoga disegerakan anjay, bukan segera nikah ya, disegerakan bajunya guys. Oke okay? Donaton jok bapak-bapak enggak dong, di close ya. Udah nih Bang Yuya mau ngirim nih, Bang Yuya gua buka lagi nih linknya, gua buka. Nah terus berikutnya aku mohon maaf banget, November aku belum bikin reward apa-apa guys, karena nggak sempet lah. Jadi mohon maaf buat yang ngasih atau beli like stick udah 10 ataupun berapapun itu, aku belum bikin reward sama sekali. Jadi ya nextnya semoga udah ada lah rewardnya. Aku bingung gitu loh mau bikin reward apa. Voice udah, gambar udah, apalagi guys, apalagi. Udah. Boleh aku buka lagi, guys. Guys, udah aku buka lagi. Udah aku buka lagi, guys. Boleh yang mau ngirim. Tadi aku cuma mau ngasih beberapa pengumuman aja sih. Kak Zenit itu ngomong apa, Kak Zenit? Halo, Bang Julpi. Ah, Bang Julpi mah datangnya pas udah akhir-akhir. Bener-bener Bang Julpi. Sedih aku nih, Bang Julpi. Kukira aku spesial, karetnya 2. Mana matamu, ini mataku, woi. Congrats ya, terima kasih Kak Dirpe. Hubungan monitor sama mata hilang. Oh, monitornya 2. Jadi baca komennya di monitor 1 lagi ya. Iya, kalau sekarang tuh agak susah gitu loh bacanya. Jadi next-nya komen di monitor satunya, streaming di monitor laptop gitu. Sak Josetor. Iya. Apa yang enggak dapat Kak Frisky? Udah bisa submit guys, ini tadi siapa yang mau bilang submit, ini gak nambah-nambah guys. Baju baru alhamdulillah, bukan baju nikah. Bener-bener, kenapa sih kayak dari kemarin tuh pertanyaannya Tori mau nikah, Tori kapan nikah gitu-gitu. Baju partai bukan, Anda menang lomba jokes ini gak dapet apa-apa. Ya udah Kak Felix menang jokes ya. Kak Felix mau hadiah apa, Kak Felix? Anjay. Anjir, kenapa pada nyuruh bikin baju partai? Tory for President 2024, gak dulu. Gak apa-apa, yang penting Tori happy. Iya, aku mah happy terus. Baru di rumah, aku tadi di luar. Kamu habis ngedate ya? Itu maksudnya close aja, bukan gue minta bukain. Ya udah, iya. Widi ada Kak Leonardus Kevin. Lebih ke Seifuku deh. Lebih ke Isho, sorry. Isho. Kayaknya lebih ke Isho sih. Bukan Seifuku sih yang pasti, lebih ke Isho deh. Aku ngelihatnya sih lebih ke Isho ya daripada Seifuku, tapi enggak tahu deh. Seifuku. Kalau bahas Seifuku itu enaknya nyanyi Seifuku gajah mawo seru. Seragam ini sangat mengganggu. Ingin dicintai lebih bebas lagi. Ajak aku ke suatu tempat. Ya, waduh, lagu haram guys. Guys, lagu haram guys. Sorry. Monitor aja udah sepasang, masa yang punya belum berpasangan. Ya, gimana ya Bang Yuya? Gimana ya? Aku tuh sedih BGT, YGX, gakui anjay. Kalau Tori ayo nikah, jawabnya nggak dulu. Iyalah nggak dulu lah. Aku mau fan artku dihargai. Fan art kamu kan udah. Oh, kamu jual fan art apa gimana? Kok fan art dihargai? Mana ada ngedate lagi ada kegiatan kerjaan. Oh gitu, Bang Julpi. Ya udah deh, semangat deh Bang Julpi. Kamu sudah berusaha keras hari ini. You did great, Bang Julpi. Isho apaan? Jadi biasanya ya kostumnya kayak kostum AKB lah. Itu ada 2, ada Seifuku, ada Isho. Seifuku itu yang lebih ke baju-baju anak sekolahan. Isho tuh udah bukan bentuk baju anak sekolah gitu sih bentuknya. Ada Kak Azam Alvin. Halo Kak Azam Alvin. Ih, aku kaget kamu menonton aku, Kak Azam Alvin. Hah. Udah lama enggak melihat kamu, Kak Azam Alvin. How
How are you, Kak Azam Alvin? Waduh, nambah satu nih, guys. Nambah satu. Wow. Nambah satu. Dari Kak Ces. Wah, kalau Kak Ces sih gue takut banget sih. Kamu tahu nggak? Dulu ada dewa minum boba di langit Sumatera terus tumpah jadiinlah danau boba. Danau Toba, Bang. Terima kasih Kak Ariel sudah menonton. Selamat beristirahat Kak Ariel, sehat terus ya Kak Ariel. Jangan lupa minum, jangan lupa sikat gigi, cuci kaki, cuci tangan, cuci mulut. Salah, maksudnya ya sikat gigi. Isyon tuh kostum atau baju yang bentuknya nggak kayak seragam tuh, gitu guys penjelasannya. Lebih jelas Kak Leonardus ya yang ngejelasin. Maksudnya gimana ya Kak Ces nih, bener-bener Kak Ces nih, bener-bener. Maksudnya Kak Filik tuh sebagai hadiah menang jokes, coba fan artnya tempel di tembok Tori. Tembok Tori. Oh, oke. Akan aku tempel ya gambarnya Kak, siapa tuh? Kak Filik. Oh gitu, oke. Bentar. Kemarin kamu naruhnya di fan art ya. Nih. Kok gue jadi nyanyi Miki Gata. Kepadamu. Bentar ya guys, ini hadiah buat Kak Filik nih. Karena Kak Filik karena Kak Filik terdebes lah, kita pasang fan art dari Kak Filik 1-2 minggu lah. Fan art Kak Filik. Pundak kananmu itu. Kegedean. Ini guys, gambarnya Kak Filik, guys. Kalian harus lihat, keren banget emang Kak Filik. Taruh mana ya? Masa foto now? Ya udah deh, foto now gua tutupin, enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh, foto now gua tutupin, enggak apa-apa. Yang penting Kak Filik seneng nih. Ini guys, gambar dari Kak Filik, guys, keren banget. Torinya jadi keren cool banget. It's okay, Kak Azam Alvin, don't be sorry, okay? Everything is okay. Just take your time. Kalau kamu sempet ya mampir, kalau nggak sempet nggak mampir juga nggak apa-apa. Thank you BTW udah meluangkan waktu ya Kak Azam Alvin. Nah lo rasis, waduh. Isho itu kayak seragam, bukan seragam, maksudnya kostumnya dia tapi nggak kayak seragam guys. A man for himself. Aku pegang kata-kata itu, kesendirian bukanlah penghalang seseorang untuk jadi sesuatu dan tak seharusnya seorang pun berhak mengklaim orang lain sebagai haknya. Betul guys. Kita tidak bisa memiliki, anjay. Sekalian fotonya Giver taruh kolong kasur. Ih kok kalian tega sih sama Kak Giver. Lihat guys gambarnya Kak Felix, keren banget. Kak Frisky memahamiku, hahaha. Ya, emang yang peka mah Kak Frisky, aku mah apa, aku gak peka-peka. Isyoku mengunu, keren itu, iya kan, keren. Gue jadi, gue bingung ya, gambar kalian tuh kalau Tori jadi keren banget. Di atas rak aja, kecilin dikit di atas rak. Jangan loh, di atas rak gak kelihatan dong. Oh ya udah deh, di atas rak kecilin dikit. Nggak kelihatan ntar. Kak Filik ntar gambarnya nggak kelihatan. Tuh, nabrak langit-langit nggak tuh? Segini. Ya, ini... ya, segini lah ya. Biar kayak kelihatan pajangan aja. Duh, gimana ya? Mama, tolong aku, Mama. Ntar. Oke. Gini lah ya. Nggak. Gini lah ya. Ya nggak sih? Oh my god, so cute. Wow, Kak Felix, gambar Anda bagus. Apakah saya bisa berguru dengan Anda? Tuh, Kak Felix emang keren banget. Guys, Kak Felix keren banget emang. Kemarin, Kak Felix tuh ada gambarin... bentar.
kemarin tuh Kak Felix tuh ada gambarin aku, terus Kak Cila. Ini dari Kak Oci, thank you Kak Oci. Ini Kak Felix gambar. Ini kemarin Kak Felix gambarin Kak Cila, keren banget. Terus ini Kak Felix, aku jadi ini Hatsune Towi. Hatsune Towi, terus mana lagi? Aduh. Aduh. Reload dah. Ini Tori Alien. Ini kemarin Kak Felix juga gambarin Pelik. Ini lucu banget, gemas, gemoy, unj. Ini kemarin Kak Felix juga gambarin aku. Terima kasih ya Kak Felix. Ini gambar Kak Ume, gemoy banget. Ini gambar Kak Ume, gemoy, Kak Ume, gemoy, Kak Ume, gemoy. Ya, gitu guys. Kirain nambah, oke, nggak nambah ternyata. Terima kasih ya guys ya. Kita ini dulu deh, bentar. Kita bahas podium pendukung Tori ya. Ini Ranger, Tori Ranger, Tori Ranger Sultan. Yang pertama ada Kak Jepa. Terima kasih Kak Jepa dengan 100 like stick. Yang kedua ada Kak Bian dengan 35 like stick. Yang ketiga ada Kak Seseorang dengan 35 like stick. Yang keempat ada Kak Enki dengan 30 like stick. Ih, Kak Enki kemana ya? Yang kelima ada Kak Mitsa Mitsa dengan 30 like stick. Terima kasih Kak Mitsa Mitsa. Yang keenam ada Kak Anca dengan 28 like stick. Terima kasih Kak Anca. Yang ketujuh ada Kak Ananda Darmawan dengan 23 like stick. Terima kasih Kak Ananda Darmawan. Yang kedelapan ada Kak Seseorang dengan 15 like stick. Terima kasih Kak Seseorang. Yang kesembilan ada Kak Ryu dengan 14 like stick. Terima kasih Kak Ryu. Yang kesepuluh ada Kak Frisky dengan 11 like stick. Terima kasih Kak Frisky. Wow! Wow, terlalu keren Felixnya Felix. Iko gitu sih, biar kayak emang ditempel gitu, bener sih. Ntar malam dikit ada gambar baru buat Toi. Oh, yang bener kamu. Iya, aku tunggu ya, Kak Felix ya, aku tunggu ya, aku tunggu ya. Jadi guys, gitu aja guys. Kita hari ini merayakan 700 sub story dengan tawa ya, daripada kita nangis-nangis kan. Gak mungkin dong gue merayakan 700 muter yang Towi nangis 1 jam, itu gak mungkin banget. Jadi kita merayakannya dengan penuh tawa. Terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah mengirimkan dan meluangkan waktu mengirimkan jokes-jokes bapak-bapak. Ada yang ngirimin meme juga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf juga ya, selama berapa bulan ya? Tori udah berapa bulan ya? Ini bulan. Selama 8 bulan ini Tori kayak mungkin banyak salah sama Allahu Akbar. Rano sponsor no tekyo de okurishimasu. Seseorang mentraktir 5 lipstik. Dah kelar ya. Terima kasih Kak Seseorang. Ya, Kak Seseorang. Ih, dia mah enggak mau disebut namanya. Gue tahu sih siapa tuh Kak Seseorang, tapi dia enggak mau disebut namanya. Karena dia tetap stay in private, ya udahlah. Kita hargai privasinya dia lah, guys. Terima kasih Kak Seseorang untuk 5 lipstiknya. Belum kelar ini aku masih penutupan karena kan spesial 700 subs. Aku biasa bacot sih kalau spesial stream gitu. Judulnya apa ya? Judulnya apa sih, guys? Spesial 700 subs kan. Oh, benar. Terima kasih untuk 8 bulan ini, guys. Towi udah 700 berapa ya gue? 700 berapa sih gue? Bentar, guys. YouTube. Bentar ya guys, gue lupa gue berapa sih ini. 736. Terima kasih woi. Gue kaget loh, tiba-tiba 736 loh, hee. Izin nonton Anda sambil masak mie meskipun saya telat, ya udah deh. It's okay, take your time. Kamu masak mie apa? Digoreng, direbus, dibakar? Merayakan semestinya. Iya, kita harus merayakan. Harusnya Tori naro ini gak sih, lampu jedak-jeduk. Aku nggak bisa donat, jadi aku bisa buat fan art aja. Nggak apa-apa, mendukung orang. Kurano sponsor no tekyo de okurishimasu. Gua Pah Gaming mentraktir 5 lipstick. Wih, comrats 700 subs. Terima kasih Kak Gua Pah Gaming. Gua spill nggak nih? Siapa? Thank you Kak Gua Pah Gaming. Thank you. Bentar, berubah nggak itunya? Enggak. Oke. Okay. Banyak bacot. Anjay, gua tuh
sedang terharu gitu. Kok tiba-tiba dibilang banyak bacot, anjay. Selamat 300 subs lagi karaoke. Ayo guys, kalau kalian mau mendengar teori karaoke, kita harus 300 subs lagi ya. Jangan-jangan seseorang tuh karakter di game Yakuza yang suka karaoke itu. Hah? Hah? Gimana maksudnya? Gimana? Aku sokong Kak Shell. Iya guys, jadi tadi sampai mana? Oh ya, kita tuh mendukung itu nggak mesti duit juga sih, nggak selalu duit ya. Kita tuh bisa kayak kalian datang nonton terus juga itu udah mendukung. Terus kalian ngasih fan art, terus kayak ngasih dukungan, ngasih semangat gitu-gitu juga balesan komen chat gitu-gitu itu udah mendukung guys. Jadi nggak mesti selalu duit lah. Mie direbus, saya ingin mencoba makan mie pedas. Wah, hati-hati nanti lambung atau perut kamu sakit ya, Kak Azam Alvin. Hati-hati. Itu karena short kemarin. Iya, sumpah, bentar ya. Gua lihat ya, gara-gara short kemarin gua naik berapa tuh. Ya, meskipun yang hujat gua juga banyak sih. Tidak apa-apa. Aku strong. Nano sponsor no tekyo de okuru shimasu. Ya. Semoga cepat. Wow. Jadi guys, gara-gara bentar. Terima kasih Sitka Kif lagi ya. Semoga 1000 subscriber. Amin. Terima kasih. Kalian pasti menunggu teori karaoke stream enggak sih? Padahal enggak ada yang nunggu ya. Ya udah deh, enggak apa-apa. Jadi guys, gara-gara short kemarin yang sangat kontroversial itu, aku dapat di atas 50 subscriber. Kaget. Wah, ada suara kafe. Iyalah. Tutor apa, Kak Shell? Tutor gambar. Kan aku sering gambar. Aku udah 2 kali loh gambar, streaming gambar di sini. Udah aku enggak bakal gambar lagi. Aku malu. Aku enggak tahu nama karakter di game Yakuza yang sering dijadiin meme atau klip-klip kocak yang seringnya pas karaoke. Oh iya. Ada yang tahu nggak guys nama karakter yang Yakuza-nya itu? Aku nggak tahu soalnya. Saya ingin bertanya, jika saya makan mie saja selama seminggu, apakah itu diperbolehkan dan apa pengaruhnya? Jika saya makan mie selama seminggu. Seseorang mentraktir 1 lipstick. Impokan mabar Falo Cup. Siap. Nanti abis stream kita pe Palo ya. Ini terdengar seperti kamu bertanya kepada seorang ahli gizi atau ke dokter ya. Tapi aku saranin sih jangan banyak-banyak makan mie ya, Kak Azam Alvin. Karena ya mie kan kandungannya mostly karbo. Kamu juga butuh kandungan lain gitu kan. Bukan kandungan yang 9 bulan, tapi kandungan lain kayak kamu butuh protein, kamu butuh vitamin gitu-gitu. Bukan berarti di mie nggak ada ya, cuma kan kalau kamu makan mie terus nih, kan yang tinggi tuh karbo, jadi nggak seimbang gitu loh. Jadi coba naikin proteinnya gitu, karbonya ganti atau ya gitulah. Mending Tori nyanyi, wah masih lama itu, aku nyanyi 1000 subs. Aku nungguin Kak Toi karaoke, masih lama, masih 1000 subs. Nanti karaoke stream nyanyi lagu Sitka Cube ya Kak Tori. Siap. Atur aja jadwalnya, kita calling, anjay. Lah kok jadi gitu, mau lagi video tutorial gambarnya Kak Tori? Gimana ya, aku gak mau video tutorialnya. Aku tuh malu banget, ya ngasih. Bapak Tori emang iya, terima kasih aku sih Bapak. Konten ini ada karena bapak-bapak itu jati diri Tori gitu. Tori dan kata bapak-bapak itu tidak bisa dipisahkan. Tori, aku udah kirim sesuatu di form. Oh iya. Kok nambah?
Oke, okay, kita lihat. Urano sponsor no tekyo de okuru shimasu. Iya Kak Frisky. Ini ada pen letter dari Kak Frisky. Widih, pamer Kak Frisky. Kak Frisky pamer. Tuh. Terima kasih ya Kak Frisky, nanti aku baca. Kak Frisky pamer. Aku juga mau fan letter. 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 Kak Frisky ya. Mending suruh Tori ngomong minyum. 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 Bentar aku cek dulu ya guys. Itu channel Sid Kakif udah di share sama Bang Shelby. Dari Kak Kevin, wih Kak Kevin isi juga. Seberapa bapak-bapak kamu Kak Kevin? Lebih ke borondongan sih, borondongan. Nah. Apa bahasa Arabnya masjid di tengah-tengah laut? Jawabannya mustahil. Pokoknya semua hal-hal yang tidak mungkin kita jawabnya mustahil, mustahil, gitu ya. Allah, apalagi ini. Sponsor no tekyo de okuru shimasu. Seseorang mentraktir satu lipstick. Tutor di Warodongbang, aku masih pengs baru. Tutor di Warodongbang, aku masih pengs baru. Heh, kamu mau aku spill. Kamu naruhnya seseorang, bukan nama. Jadi gue pikir kayak itu privacy banget gitu loh. Mohon maaf nih ke seseorang. Kalau mau di spill, bilang. Kalau この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oh, ini. Apa tuh? Aku sangat membutuhkan ini tahu kalau nyatok. Butuh apa tuh, Lia? Ini jepitan. Waduh. Itu gift dari Kak Frisky ya? Nggak. Itu ini cara bukanya gimana? Itu gift dari Kak Frisky ya? Waduh. Iya, Kak Frisky. Itu kan bener ini kan? Dari Kak Yasmin. Loh, nyelip satu. Kak Yasmin, Dek. Itu mah ini ya, Dek. Iya. Ih, enak banget Lia dibeliin sama Kak Frisky. Terima kasih Kak Frisky, kamu udah pamer ya. Terima kasih juga Kak Kevin, itu ya semua jawabannya mustahil. Mustahil. Kalau mau aku spill, ya udahlah sini. Itu anaknya di belakang, bukan dong. Adeknya udah dibaca Kak Jifamku, udah Karep, kamu yang pertama. Kamu memang yang pertama cinta. Iya. Cinta. Wih. Dari Bang Raden. Seberapa bapak-bapak kamu mungil dong. Pokoknya awet muda daripada awet kubur. Waduh. Ngeri bos. Ih, kegedean kayak filenya. Nggak bisa kebuka. Bentar ya. Masa harus gue download? Masa harus gue download, guys? Masa harus gue download? Bentar. Bentar ya, bentar ya. Gue buka dulu ya. Astaga, videonya. Bentar, bentar, bentar. Kita ubah ke Windows Capture-nya ke... Kok nggak ada sih? Bentar guys, kok nggak ada ya? Windows Capture-nya kok nggak ada yang video? Gimana ya? Ini program ini sponsor no tekyo de okuru shimasu. Seseorang mentraktir satu lipstick. Real baru bang, aku fans darah Shinai. Bukan fans JKT-nya, maksudnya fans gua, Bang. Ini gimana ya? Bentar. Ini nggak bisa gua play, anjay. Gimana ya nge-play-nya di sini? Bentar ya. Open with. Masa pakai Adobe Premiere, cuy? Coba film TV. Bentar, guys. Masa udah dikirim tapi kita nggak nonton. Nah, kelihatan kan? Mana kapaku? Ih takut.
cari di gudang, goblok. Iku takut, ih serem. Ah, mama, serem. Serem banget. Terima kasih BTW Bang Mas Raden sudah mengisi ya. Kok jadi tiba-tiba kayak gitu sih, gue bingung anjay. Udah, kita tutup. Lah video diproses, jangan ngirim virus. Enggak lah, bukan virus itu. Enggak, tidak boleh seujon anjay. Itu adalah segalanya. Minyum, not minyum, but me and you. Ya, me and you. Mustahil. Kak Frisky galak bener. Guys, betulnya aku mau pamer, kalian mau lihat Tori botak gak? Ini belum pernah disiarkan di mana-mana. Jadi, sebenarnya ini gambar dari artis sebelumnya sih. Gak apa-apa lah ya, gue tampilin guys. Gak apa-apa lah ya. Nih, yang mau lihat Tori botak ya. Image Towi, karena 700 subs mari kita lihat aib lah. Anjay, aib di share. Benar-benar Towi, mana ya Towi botak? Mana sih gue botak tuh? Aduh, oh ini. Wow, Towi botak guys, lihatlah Towi botak ini. Towi botak. Anjay. Yah, Towi botak, guys. Infokan alamat kantor Merody untuk kirim gift ke Tori. Merody belum ada kantor, guys. Enggak. Untuk sekarang kita ya giftnya masih traktir dulu lah, guys. Next kali ya kita kalau Merody udah berkembang gitu. Kita boleh kali bikin merchandise. Seseorang mentraktir satu lipstick. Duluan ya, ku tunggu di DC aja huhu BTW minus satu nih. Ya, nanti gua follow bang. Iya bang, nanti gua pe follow bang. Udah bang. Idol label. Hah, siapa idol label? Siapa? Woi, siapa? Siapa yang idol label? Kaume? Gak boleh kasar ke Kaume. Kaume siapa idol label? Kaume siapa yang idol label? Kalau tadi yang ngechat itu Kak Frisky atau siapa gitu, gue ngamuk tuh. Tapi ini karena Kaume, aku baik deh. Karena Kaume gemoy, sangat gemec. Anjay, gemec. Nih orang nih ya, ngajakin Pepa lo mulu. Bingung gue. Sabar bang, gue masih streaming bang. Towi botak, pamin duluan ya Rina, mau tidur lagi soalnya ih kamu di sana mati lampu, hati-hati ke Hidden Gaming, sehat selalu, jangan lupa ini ya berdoa sebelum tidur ke Hidden Gaming. RSL Major Media apa sih kasiannya mah. Ya udah lah guys ya, kita sudahi ini juga. Aku udah streaming hampir 3 jam. Apa udah 3 jam ya? Berapa jam sih gue streaming? Bentar ya, gue lihat dulu. Gue udah streaming kan setengah 9, setengah 10, setengah 11. Baru mau 3 jam guys. Tapi punya baju di dalam gambar cute. Iya, harusnya seperti itu kemarin, tapi tidak jadi guys. Jadi ya udahlah. Masa lalu, biarlah masa lalu. Anjay, masa lalu biarin lah. Ya, terima kasih ya yang sudah mampir ke perayaan 700 subscriber Tori. Sehat selalu guys, jangan lupa stay in the middle like you a little. Don't want no riddle. Malhejo say it back, oke? Okay? 10 menit baru 3 jam. Ih, kasih LB galak banget. Tori penasaran gak sih sama 5/10 bapak-bapak Tori? Oh iya yang tadi ya, 5/10 bapak-bapak. Kamu berarti 5/10 bapak, 5/10-nya lagi gadis gitu. Jadi kamu apa tuh karep sheet kalau boleh tahu? Oke Rina, iya, panggil aku Rina ya. Jangan ada yang panggil aku Tori, mulai sekarang panggil aku Rina.
Eh, canda guys, canda-canda, panggil aku Tori. Jangan Rina, kalian manggil Tony, Toji, Narji, nggak apa-apa. Halo Kak Benetsu, ah udah mau end stream Kak Benetsu, gimana ini Kak Benetsu sudah mau end stream. Kak Benetsu, kamu telat tapi tidak apa-apa, kamu masih terhitung mengikuti perayaan 700 subscriber story. Terima kasih ya Kak Benetsu sudah mampir. Jangan ya. Gender balance, astagfirullahaladzim. Apalagi ini Kunti Bogel, astagfirullahaladzim. Eh, kesebut, Allah! Allah Akbar, ini kesebut! Astagfirullah! Kesebut! Astagfirullah, ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Kesebut, coy. Ya, gimana ya? Saya juga bingung ya. Aku akhirnya kena trapnya ya. Biasa kan pada loh, sumpil demi apapun karep shit, kamu baru subscribe aku demi apapun karep shit, tega karep shit, tega banget. Masa aku baru di subscribe, kukira kita gitu. Semangatin aku aja yang sedih brutal, aku tweet kena tangguh. Oh, kena suspend. Semangat Kak Benetsu. Kok bisa kena itu? Kok bisa ke suspend? Apa yang kesebut itu? Kayaknya. Kan tadi ku bilang nambah satu. Ya iya sih, cuma gua pikir tuh lu ada akun lain gitu loh. Ternyata akun lu sendiri. Ya Kak Ume, kena lagi Kak Ume. Parah refshit. Bentar, Kak Ume kena. Aduh, gimana ya? Ya udah bentar ya, nanti. Nah, maaf ya Kak Ume, Kak Ume maaf banget Kak Ume. Kak Ume maaf. Jahat dia sama aku. Kok aku jahat? Emang aku pernah ngapain Kak Repsit deh. Kak Repsit gue pernah apa-apain loh. Gue pernah apain loh. Kok astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, gara-gara Kak Repsit nih, bener-bener. Kak Ume sengaja kak? Enggak. Tadi Kak itu ya udah kita semangatin ya. Aduh, gue sampai lupa. Gue tuh gampang salfok gitu loh. Dear Kak Benetsu, aku tahu fans menyebalkan itu banyak. Aku tahu manusia yang menyebalkan itu banyak. Tapi terkadang kita juga harus bisa menahan diri. Kita tidak tahu orang lain bisa sejahat apa sama kita. Dan bisa saja platform itu memang juga jahat pada kita. Makanya kadang out of nowhere ke suspend, out of nowhere ke blokir, ke ban. Tapi jangan bersedih Kak Benetsu, karena ada Tori di sini yang siap ngobrol dengan kamu. Aku siap menyemangatimu. Ini aku udah bikin bentuk lope-lope sih sebenarnya, cuma nggak kelihatan aja di kamera. Soalnya tangan aku di bawah, guys. Semangat ya Kak Benetsu. Hidup memang kadang ke blok, kadang ke ban, kadang ke suspend. Oke? Semangat terus Kak Benetsu. Yang penting aku teman Toy punya stream sampai habis kali ini. Yeay, Kak Felix. Iya tahu tumben Kak Felix, ada apa nih Kak Felix? Padahal 50.000 followers di follow seleb dari Loot Crosser sampai Dojin. Waduh, ya gimana ya Kak Benetsu? Sepertinya gimana ya? Ya pokoknya semangat lah Kak Benetsu. Berarti ya ada itu emang karena ada yang ngelaporin enggak sih? Halo Kanavi, sabar tapi dalam hati teriak. Kalau hati Tori sih bunyinya kayak gitu ya. Waduh, Kak Zenith Devara. Kenapa tuh? Loh, Kak Zenith Devara kok ini? Astaga. Tangannya di bawah ngapain tuh? Zikir, Bang, zikir. Nitip sendal mau ngupil dulu. Lo kok ngupil? Biasa. Nggak jadi. Nggak jadi, guys. Takut menyakiti, anjay.
Hari ini aku free day aja sih. Oh gitu, Kak Felix. Yeay, aku ditemani Kak Felix dari awal sampai akhir. Waduh, 5 menit lagi aku harus apa ya, guys? Haruskah aku mati karenamu? Anjay. Anjay. Betul, tadi kayaknya lumayan banyak yang ngetraktir, jadi mungkin nambah, mungkin gua cek dulu ya ininya, maksudnya ranking-rankingnya. Kak Frisky nambah jadi 15, Kak Seseorang tetep, Kak Nanda tetep, Kak Anca jadi 28 ini. Kak Seseorang jadi 44, widi gokil. Ngeri banget, Kak Seseorang ngalahin Kak Bian loh. Gokil. Akhirnya ada yang mengalahkan Kak Bian. Ini gua beneran kaget. Biasanya tuh paling atas tuh Kak Zeva, Kak Bian, Kak Zeva, Kak Bian. Ini ada yang mengalahkan Kak Bian. Terima kasih ya, Kak. Kak Seseorang, kamu anjay. Gitu, teriak kwek. Teriaknya kwek. Tadi spam huruf X terus ya, tadi chatnya entah pakai bahasa apa. Ya, Kak Zenit. Yang penting teriaknya cute. Emang tadi aku teriak apa, guys? Aku teriak apa? Gitu. Seseorang jiji. Jiji jiji baby 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 jiji jiji baby baby. Nah, lobby kemana tuh sampai kalah? Ini Kabian tuh ngasih tapi kayak udah lewat 30 hari. Jadi kayak udah berkurang gitu, guys. Tapi tidak apa-apa. Pasti dia sibuk dengan ibu negara, tidak apa-apa. Kayak 2-3 stream yang lalu masih mampir sih. Terakhir. Gitu, guys. Kalian mau dengar suara bebek? Bukan. Kalau iniannya Gecko Valorant ya, kalau kalian yang main Valorant. Apaan sih, gue udah gak jelas, cuy. Ya udahlah, yes, kayak Wilson. Wah, kok kayak siapa Wilson? Beritahu aku siapa Wilson, guys. Guys, Wilson siapa? Gila, ini salah satu. Gak tahu ya, gue gak ngerti kenapa, tapi streaming ini kayak lumayan lama gitu loh. Padahal biasanya aku stream juga 2,5 jam, 3 jam, tapi yang ini tuh kayak berasa lama aja, aneh gak sih? Apa karena biasa aku main game terus di sini aku ngebacot? Aku biasanya kalau streaming ngebacot itu nggak nyampe 3 jam nggak sih? Bentar, aku cek dulu. Teng 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 tering teng 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 teng. Aku habis dengerin lagunya itu, guys. Niziu, ada yang tahu Niziu? Tuh, Towitok 2,5 jam. Terus Towitok yang MBTI 2,5 jam, Free Talk Santai 3 jam sih. Terus, oh, ada deh yang 3 jam, sorry, my bad, aku tidak ingat. Salah, itu ayam. Emang ayam? Ayam bukannya gini ya? 2 menit terakhir ngeyong-ngeyong abisin durasi. Iya, aku ngeyong-ngeyong ngabisin durasi, guys, ngabisin billing 1 menit ini. Terus suara apa? Kambing. Aduh, gak jelas banget. Sorry, ini endingnya udah gak jelas. Karena menghabiskan waktu durasi ya. Oh, Seseorang itu giver. Bukan, coy. Bukan, Kak Frisky. Sok tahu kamu, Kak Frisky. Mirip banget ayamnya. Pok, 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 pok. Terima kasih, guys. Aku siapa tahu butuh jasa cosplay kucing, cosplay ayam ya, calling-calling Tori lah. Kalian butuh suara ayam, butuh suara kucing, butuh suara kambing, boleh telepon aku. Ya, kita sekalian sleep call juga sih. Canda, guys. Sudah habis durasi. Kita end stream ya. Terima kasih Kak Felix, Kak Navi, Kak Ume, Kak Frisky, Kak Shelby, Kak Seseorang, Kak Benetzu, terus tadi ada Kak Zenitifara, ada Kak Repsheet, terus ada Bang Yuya, ada Kaiden Gaming, terus ada Kak Leonardus Kevin, terima kasih, ada Bang Julpi, terima kasih, Bang Crude Creation, terima kasih, Bang Raden, terima kasih, Kak Min, terima kasih,
Kazam Alvin, terima kasih. Duh, banyak banget. Kanata Nobaka, terima kasih. Terus tadi ada Kak Mr. Stitchy, terima kasih. Kak Lulu, terima kasih. Terus ada Kak Agung, terima kasih. Kak Anone, terima kasih. Terus, aduh banyak juga ya. Kaget aku. Giliran mimim ini banyak nih. Tadi Kak Shelby udah ya. Kak Oci, oh my god, Kak Oci terima kasih. Kak Anca terima kasih. Kak Mitsa-Mitsa terima kasih. Terus Kak Aldo tadi, Kak Aldo terima kasih. Kak Riki terima kasih. Pokoknya orang-orang yang sudah ngisi form terima kasih, yang nonton terima kasih, yang beli lipstick terima kasih, nasi lemak ada, terus Thai tea ada, apa aja ada. Gak apa-apa Kak Sel, aku Vincana. Bukannya baru opening. Heh, enak aja lu baru opening. Oh iya, Kak Zenit udah ya. Kadir P, oh my god, Kadir P terima kasih. Kadir P, ajak nobar lah Kak Tori tuh, Kak Filik, Berta Wilson dia. Iya, kasih ini. Ikut dong memancing. Aku sih jago banget memancing keributan. Tadi jokesku nomor berapa, guys? Jokesmu nomor 2. Enggak. Berapa ya? Gue juga lupa tadi. Gue gak lihat angka soalnya. Dadah. Buat yang mau memancing, buat yang mau follow, mau ngapain aja, terima kasih ya udah menemani aku. Allah Akbar. Seseorang mentraktir satu lipstick, Otsukare. Terima kasih ke seseorang Otsukare sama Desta. Otsukare, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Lupa, hampir salah klik coy. Harusnya kan ada ending dulu.